Ya, oke. Okay. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Uh, untuk yang baru pertama bergabung di komunitas pola hidup sehat ya. Bulan uh, April itu kalau nggak salah sudah kelas ke-83. Jadi totalnya ya hampir 40.000 orang. Kalau lihat nomor WA-nya ya komunitas ini sangat luas baik itu dari Amerika, Eropa, Australia, Asia juga sudah hampir dikatakan semua negara terwakili Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam bahkan kemarin di camp-nya saja ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari Vietnam. Sangat beragam tapi semuanya adalah orang Indonesia ya. Nah, saya akan berikan singkat ya ini sebenarnya sama dengan modul pembukaan bahkan mungkin hanya seperlima modul pembukaan yang lainnya itu ya satu jam khusus sekarang mungkin 10 menit saja untuk kita menjelajahi setelah itu saya buka tanya jawab karena sudah beberapa hari ini setiap pagi yang bertanya terlalu banyak ya sehingga waktu untuk praktek olah nafas dan body stretchingnya menjadi berkurang ya maka saya buka tanya jawab di malam hari ini Harapan saya yang bertanya di pagi hari jumlahnya lebih sedikit lagi ya karena minggu ini kita mengulang Hof satu yang hanya 18 menit minggu besok kita akan menjadi yang 30-45 menit minggu depannya lagi olah nafasnya sendiri 50 menit jadi tanya jawabnya hanya terbatas untuk menjawab beberapa pertanyaan saja. Nah. Sekarang saya akan sampaikan secara singkat saja sebagai gambaran keseluruhan ya secara umum bagaimana sih kita bisa sembuh apapun penyakitnya lewat yang namanya pola hidup sehat yaitu kesembuhan holistik atau menyeluruh karena akan meliputi roh jiwa dan tubuh. Nah, secara singkat ya mekanisme kesembuhan itu lewat empat hal yang kita akan capai lewat regenerasi sel, perbaikan sistem imun, maka orang autoimun bisa sembuh, perbaikan metabolisme dan keseimbangan hormonal. Empat kunci ini yang akan menyembuhkan apapun penyakitnya. Dan apapun penyakitnya, maka modulnya sama. Ya nanti ada perbedaan, misalnya nutrisinya, makanan untuk tentu berbeda dengan orang kanker, orang kanker berbeda dengan orang kolesterol, maka yang berbeda sebenarnya hanya di sisi nutrisi. Sedangkan modul deep sleep, body stretching atau olahraga, mengenai puasa atau fast, intermittent fastingnya, mengenai vitamin, antioksidan, enzimnya, probiotiknya, bagaimana kita bisa mendapatkan protein kualitas tinggi lewat fermentasi untuk mendapatkan asam amino dan W itu akan sama untuk semua penyakit ya untuk kita bagaimana punya saturasi yang ideal olah hati olah pikir ini akan menjadi sama jadi apapun penyakitnya modulnya sama ya maka yang nutrisinya berbeda dibuat WA group sendiri misalnya WA group kanker tapi tidak ada WA group untuk masing-masing penyakit ya karena ini bukan obat sehingga apapun sakitnya modulnya sama konsep ini dijelasin satu persatu dalam modul demi modul menjadi hampir 17 modul ya tapi akan ada eh, namanya pengubahan urutan ya jadi kalau dulu ya urutannya itu dari modul 8 ini menjadi modul satu atau ya mau nanti pun masih bisa masih mungkin akan begini juga gitu ya karena nomor 8 ini sebenarnya yang secara teori kesembuhan itu malah levelnya cukup rendah tapi praktis ya yaitu modul satu regenerasi sel modul 2 timbok satu modul 3 timbok 2 tapi sebenarnya berbicara kesembuhan holistik itu kalau menggunakan ilmunya Dietrich Klinghardt yang memiliki level kesembuhan tertinggi itu justru tubuh roh. Yang namanya tubuh fisik itu kayak diet, olahraga, suplemen. Ini levelnya paling bawah. Lalu tubuh energi di senci, jigong, meditasi itu di atasnya akupunktur. Yang lebih kuat lagi dalam Pengaruhnya pada kesembuhan adalah tubuh mental. Nah itu kalau di saya namanya inner healing, self healing terapi, gambar diri, personality. Sedangkan intuitive body itu hal yang sistemik dan intuitif, ya, institusi sistemik. Maka di sini sebenarnya mengenai relasi, mengenai keluarga. Baru yang tertinggi daya sembuhnya sebenarnya adalah tubuh roh yaitu kalau menurut Dietrich Klinghardt adalah hubungan kita dengan kuasa yang lebih tinggi termasuk diantaranya adalah doa. Nah, kalau menggunakan sistematikanya Dietrich Klinghardt di dalam mencapai kesembuhan, maka pola hidup sehat itu rinciannya menjadi seperti ini. Ya, nomor satu itu ya soul healing. Yang kedua mengenai jiwa, tubuh, roh itu berarti soul healing tubuh mental, inner healing, self image healing, ini adalah modul-modul dalam kesembuhan mental, termasuk personality healing. Lalu ada masih lagi berhubungan berbicara mengenai tubuh mental sebenarnya kalau dalam sistematikanya Dietrich Klinghardt ya maka ada yang namanya modul sekolah kehidupan. Nah ini modul ini nggak akan ada habisnya ya. Lalu kita masuk dalam hal Kelompok yang uh, intuisi sistemik mempengaruhi terus-menerus, yaitu relasi, termasuk seperti pernikahan, parenting, relasi dengan sesama. Dasarnya adalah bahwa relasi itu mempengaruhi tingkat stres. Kalau bahagia menyembuhkan, kalau stres ya menyakitkan, maka minum obat sembuh, ya sakitnya kambuh lagi, kalau pernikahannya nggak dibetulkan, sehingga maka kita itu sebenarnya bukan pola, bukan pelajaran olah nafas ya tapi pola hidup namanya pola hidup itu ya kita belajar nggak ada habisnya bahkan sebenarnya kalau John Kabat-Zinn saya kan pelajaran olah nafas saya itu mengacu pada dua sumber ya walaupun saya belajar senji, tapi saya tidak mengajarkan senji. karena saya hanya mengajarkan yang saya lakukan maka saya bukan praktisi yang melakukan senji. tapi saya melakukan Wim Hof lalu MBSR, MBCT ini dari John Kabat-Zinn. Nah, Wim Hof sendiri sebenarnya ada breathing teknik yang kita sebut dengan Wim Hof 2 dan ada mind focus. Mind focusnya Wim Hof ini kelas berbayar ada di camp campnya Wim Hof dan jarang diupload sehingga kalau untuk mencarinya itu harus mencari dokumen-dokumen bagaimana camp camp Wim Hof itu diadakan dan disitulah terdapat cuplikan-cuplikan, potongan-potongan pernyataan, pelajaran-pelajaran yang disebut dengan mind focus. Nah, mind focus nya Wim ini sebenarnya sama, serupa, mirip banget dengan olah nafas dari John kabat -Zinn, seorang profesor emeritus, dokter dari MIT Amerika, ya, Massachusetts Institute of Technology, tapi beliau sudah pensiun tapi mengajarkan olah nafas sudah 50 tahun dan penjelasan penjelasannya sangat klinis medis atau ilmiah ya di mana orang berolah nafas itu dianalisa menggunakan MRI, scanning otaknya, aktivitas otaknya, aktivitas perasaannya, psikologisnya, hemoglobinnya dan seterusnya. Nah, di John kabat sendiri mengatakan bahwa olah nafas itu perjalanan spiritual Makanya tidak bisa lepas dari konsep hidup dan nilai hidup untuk mencapai kesembuhan seolah kayak perjalanan yang panjang. Tapi saya tidak panjang-panjang banget ya namanya pola hidup itu begitu dijalani satu persatu ya tak tahu sembuh aja bahkan saya sembuh itu bonus ya gimana nggak bonus ya karena kita lebih banyak belajar sebenarnya mengenai soul healing itu mengenai kesembuhan roh jiwa mengenai perjumpaan dengan Tuhan Apapun agamanya, karena pola hidup sehat, saya bawa kepada ranah konsep lintas agama. Kesorga caranya begini: nah, itu agama, tapi dari pelajaran itu berbuat baik, nah, berbuat baik itu nilai. Maka, sebenarnya di pola hidup sehat ini, saya menghindari yang berupa keyakinan, kecuali kalau bicara misalnya kem kesembuhan holistik di sana diajarkan keyakinan nah saya malah jadi terpancing untuk mengajarkan juga keyakinan tapi sebenarnya di pola hidup sehat saya menghindari yang bersifat keyakinan kalau toh mengambil pernyataan-pernyataan dari Raja Salomo, Raja Daud, tapi itu tidak berhubungan sorga neraka, tapi berhubungan misalnya hati gembira obat yang manjur, karena di situ ada esensi ilmiahnya, jadi berupa nilai. Nah, itu berbicara soul healing. inner healing itu adalah bagaimana kita sehat secara mental, sembuh dari luka-luka batin, lalu self-image itu lebih ke mindset. Makanya kalau inner healing itu istilahnya John kabat itu adalah MBSR. Mindful Based Stress Reduction. Yaitu bagaimana hidup itu mindfulness, penghayatan, dalam rangka mengolah rasa. Maka saya sebutnya olah rasa sedangkan MBCT mindful based kognitif terapi maka yang diterapinya itu kognitifnya otaknya mindsetnya maka di saya istilahnya namanya self image healing personality healing ini tiga empat ini bagian dari MBCT walaupun MBSR MBCT itu sebenarnya hampir tak terpisahkan antara rasa dan pikir ya nah berbicara hal yang fisik kalau tadi menggunakan istilahnya Dr. Klinghardt itu tubuh fisik, sebenarnya level kesembuhannya itu paling bawah, paling rendah. Tapi di sini nyata, ya lebih terukur. Tubuh mental daya kesembuhannya lebih tinggi, tapi ngukurnya kan susah. Ya tapi tak tahu sembuh gitu, <laughs> tak tahu sembuh seperti mujizat. Nah kalau bicara yang fisik itu akan terukur, misalnya kita bicara olah nafas Wim Hof, maka bisa dites sebelum olah nafas dan sesudah olah nafas saturasinya berubah membaik. Kalau mau ke rumah sakit ya bisa dites pH darah. Tapi kalau hanya mengindik, mengindikasi bisa dites pH urin. Dalam waktu 30 menit saja pH-nya langsung naik. Nah ini ini indikasi yang kalau dalam hal tubuh fisik itu nyata. Apalagi kalau nanti teman-teman ikut camp yang saya adakan bersama dengan Mas Kunggung, ya akan dibawa alat HRV, EEG untuk melihat ritme jantungnya itu langsung berubah hanya dengan 10 menit olah nafas untuk lebih meyakinkan oh bahwa tipe saya karena nanti masing-masing akan di assessment ya, secara spesifik ritme biologis ritme energi anda itu masing-masing seperti apa lalu di customize olah nafasnya nah, itu memang itu ilmunya mas gunggung ya kalau di Wim Hof di John Kabat-Zinn tidak ada sampai ke spesifikasi customize olah nafas per individu. Tapi ya Mas Gunggung kan sudah meneliti lebih dari 20 tahun, maka saya pun percaya bahwa itu ilmunya lebih unik ya. Nah, di luar dari sisi pendekatan olah nafas ritmenya Mas Gunggung, maka kalau Wim Hof dan John kabat tidak ada sampai pengklasifikasian seperti itu, tapi yang pasti indikator-indikator kesehatannya itu bisa terukur seperti saturasi, jumlah hemoglobin, interleukin, antiinflamasi, pH darah itu bisa diukur lewat modul ke-8 ini yang sekarang kalau sistematika yang baru saya sebut modul 8 tapi yang di WA Group yang di YouTube saya belum ubah ya di mana modul 1 itu seperti hari ini yaitu regenerasi sel tapi hari ini cuma 10 menit aja pendahuluan yang di saya post di WA Group lebih lengkap. Modul 2 itu Wim Hof. Modul 3 itu Wim Hof 2. Modul 4 itu Autonomic Nervous System. Modul 5 itu Body Scan. Modul 6 itu olah nafas segitiga. Ya, dan term... nah, habis itu modul 6, modul 7 itu masuk ke yang sekarang ini ya, ini saya bicara sistematika yang saat ini di post di WA Group. Modul 7 itu inner healing self image self image 1 modul 8 self image 2 modul 9 itu inner healing. Baru modul 10 seingat saya, saya itu deep sleep. Ya. Modul 11 serialnya makanan minuman. Nah. Body stretching kalau dalam sistematika ini 8C nanti saya akan rubah semuanya ketika semua modul ini lengkap. Terus terang sebelum semua modul ini direkam. Ya, nanti ketika direkam akan ada sistematika ulang. Nah, saat ini deep sleep itu menjadi modul 12 dan body stretching menjadi modul 13. Jadi kita akan ada nanti revisi sistematika kurikulum istilahnya kalau semakin lengkap ya semua materi direkam, direkam, direkam akan diberi numerasi, klasik, ya, nah, penomeran menjadi lebih urut. Nah, khusus mengenai modul-modul yang berhubungan dengan uh, makanan kesehatan maka obat saya bersyukur bahwa Tuhan mengirim cukup banyak orang yang pakar dalam bidangnya ada Pak Frederick Wawaruntu ahli biomolekuler nutrisi di Indonesia ini senior sekali Pak Piaonto Halim itu onkolog dan dari functional medicine ya Pak Michael Sugiarto yang mendalami Aku pungtur, Ibu Mira Lingkong seorang dokter tapi juga penyintas diabetes yang sudah sembuh dari tujuh tahun lebih tanpa kambuh-kambuh dengan gula stabil dua digit itu luar biasa. Ibu Elizabeth Subrata ini tahun 2009 menjadi guru saya untuk bisa lepas obat diabetes. 2010 saya sudah lepas obat itu lewat Ibu Elizabeth Subrata dan Dokter Tangcudiang melalui dua pelajaran beliau tanpa olah nafas. Ya. Jadi saya belum mengenal olah nafas, itu sudah mulai bisa mengalami kesembuhan dari diabetes. Bahkan saya sembuh dari kacamata, lepas kacamata itu lebih menarik lagi sebenarnya. ya Itu dengan modul inner healing. Juga belum kenal olah nafas, bahkan belum kenal menu sehat. Dari dengan modul inner healing dan yang sekarang akhirnya saya tahu modulnya John Kabat-Zinn yang namanya MBSR, MBCT, saya, lembur, saya sembuh dari aneka macam alergi. Saya sembuh dari salah kejepit, saya sembuh dari kacamata, ya. Jadi ketika saya akhirnya mempelajari functional medicine, akhirnya pengalaman-pengalaman sembuh itu terangkai dalam sistematika. Sistematikanya makin runut ya ketika mulai bergaul dengan para praktisi kesembuhan holistik. Maka nanti akan ada numerasi ulang gitu ya. Kayak kurikulumnya akan saya buat nomor-nomor, file nama file di YouTube pun akan disesuaikan dengan klasifikasi yang baru. Tapi sementara ini kita jalan terus saja sambil merekam modul demi modul. Maka yang sudah direkam, ya workshop modul yang sudah direkam, kelas yang baru pun kita nggak akan ada webinar, ya. Jadi teman-teman harus aktif ini loh modul satu, ini modul dua, gitu ya. Nanti begitu saya ada waktu untuk sebuah tema baru, ya semua kelas digabung untuk tema yang materi pendalaman yang baru. Saya bukan tema baru, ya, cuma nggak sempet untuk menyiapkan materinya, belum sempet webinarnya, karena hampir tiap malam saya nggak ada yang kosong lagi sekarang ini, ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi, lalu kita masuk tanya jawab. Jadi hari ini malam ini kita hanya pendahuluan saja, perkenalan, ya kita ada Ibu Ira Sigar, itu juga seorang dosen di Midwestern University di Amerika, pakar mengenai mikrobiologi, ya, probiotik. Dr. Debbie dari Singapura, orang Indonesia, Debbie Mamahit, orang Manado, ya, punya klinik di Singapura, belum lama ini juga mengisi kita sesi mengenai functional medicine, Dokter Suprapti Utama itu di Indonesia adalah ahli mengenai rempah-rempah dan herbal. Ya. Juga ada Mas Gunggung, olah nafas, pesinta, psikolog, dan sorry, masih banyak lagi teman-teman eh, yang membantu saya dalam arti membantu itu betul-betul mereka itu relawan. ya Relawan yang mau mengajar ya tanpa dibayar. Ada juga yang sebenarnya dibayar, tapi dibayar oleh sponsor. Ya. Nah, Inilah gambaran secara keseluruhan bagaimana kita akan sembuh lewat perjalanan kehidupan yang memang sangat panjang. Pelajarannya banyak banget. Dipelajari aja satu persatu. Ya, memang kalau yang dulu angkatan pertama itu ya malah seminggu satu, seminggu satu. Yang angkatan makin lama ini kalau tak pos tiap hari teriak juga pak kebanyakan pak seminggu dua kali aja ya berarti akan selesai nanti mungkin ya enam bulan tujuh bulan tapi sebelum modulnya selesai pun banyak yang baru dua bulan, tiga bulan udah sembuh. Ya. Asal apa yang diposting, dipelajari dan dipraktekkan. Ya, kalau nggak yang yang bikin sembuh kan bukan ikut WA grup. yang bikin sembuh kalau kalau kita praktek. Ya, oke. Saya akan langsung mulai menjawab pertanyaan. Ya, terus sampai nanti paling lama ya jam 9 kita selesai. Jadi paling nggak kita bisa dapat waktu satu jam malam hari ini. Saya harapkan bisa mengurangi jumlah pertanyaan pagi hari Pagi hari itu, hanya Senin sampai Jumat, ya, Sabtu, Minggu, uh, libur, ya. Oke, okay. apa nama karet warna-warni yang dipakai? Oke, okay. tadi pagi itu namanya loops band, ya, loops band, atau tali-tali yoga aja, ya. Kalau masuk di YouTube, kalau di WA group yang lama, memang pernah saya post, ya, itu tali yoga atau loops band itu untuk kita latihan tangan. Kalau bawa keluar traveling, ya, saya kan orangnya suka traveling. Maksudnya bawa barbel? bawa barbel per kilo-kilo yang besi ya kan? Pakai tali kan enak buat ngematin otot, ngematin tangan ya, loops band. Harganya cuma 15.000 satu, beli satu set 75.000 itu semua warna udah ya. Itu 75.000 murah sekali. Emang paling nanti 6 bulan putus ya beli lagi aja. Oke, mau tanya membedakan minyak kelapa dan VCO ya. Minyak kelapa itu bukan VCO. VCO itu ya yang dijual untuk diminum. Kalau minyak kelapa itu untuk goreng, ya. Nah apa bedanya? Minyak kelapa itu kelapa diparut, dibikin santan yang kental, lalu santannya dipanasin sampai ampasnya menjadi brundu, ya betul. <laughs> Serundu, brundu, ya. Lalu jadilah minyak kelapa. Gitu ya, kalau pembuatan secara manual tradisional. Nah, kalau VCO itu kelapa itu dipres dengan tekanan yang tinggi tanpa pemanasan ya sehingga VCO harganya lebih mahal, itu bisa diminum langsung ya, atau ada juga yang dalam bentuk di kayak minyak kayak minyak ikan kayak omega 3 kayak evertran ya yang dikapsulin kapsul yang ya bukan kapsul ya ya dikapsuli di, yang kayak kayak minyak ikan, nah itu namanya VCO, ya, ada juga yang botolan nanti di sendok kita bisa minum ya itu VCO diproduksi tanpa pemanasan, V-nya tuh virgin jadi virgin coconut oil ya virgin kayak perawan gitu <laughs> ya berbeda dengan minyak kelapa kalau minyak kelapa ya untuk goreng ya oke bisakah saya menggunakan lidah buaya untuk lutut saya karena mengandung kolagen eh, saya malah nggak tahu ya lidah buaya yang mengandung kolagen apa tidak ya yang pasti kolagen itu ada di tripang atau song dan juga ada di bone brood, ada di kolang kaling ya itu kolagen ya kolagen ada di situ ya kalau 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 memang ada tempat yang lain ya tanya Google aja ya atau tanya dokter di Halodoc itu kan gratis juga konsultasinya ya. Itu apa yang mengandung kolagen ya ada makan aja ya. Karena kolagen itu untuk untuk perbaikan tulang dan bantalannya ya. Orang diabet tidak boleh makan daun singkong apakah benar? Ya, kalau menyimak coba disimak. Seingat saya itu ada di yang judulnya karbohidrat untuk diabet seminar dengan Pak Wawarunto. Pak Muruntu ini kan doktornya adalah biomolekuler nutrisi. Kalau saya hanya S1 sarjana dari teknologi pangan di IPB sama istri kita berdua di Fakultas Teknologi Pangan. Jadi ilmunya sangat rendah ya dalam arti hanya S1 itu pun umum banget kan dalam seluruh pelajaran ada industri pangan, ada nutrisi pangan kalau Pak Pak Buruntu, memang sampai ke biomolekuler nutrisi. Nah, pada waktu itu dibahas mengenai karbohidrat ya untuk Orang diabetes, nah termasuk sayur apa yang bagus, misalnya okra, pare, kelor, tapi singkong, nah yang bagus juga adalah yang u, uh, ubi ungu dan juga kalau daunnya maka daun dari ubi jalar ya untuk dibikin sayur, ya sayur dari ubi jalar. Nah yang dipantang itu adalah singkong, daun-daunnya sampai ke singkong ya nanti alasannya ada kandungan apanya udah simak saja yang karbohidrat Pak Bobo untuk kalau di grup lama sudah ada grup yang baru saya biasanya pos daftar ya daftar rekap untuk kanker ada berapa puluh rekaman link YouTube daftar untuk YouTube untuk eh uh, gitu ya nah ada simak aja satu persatu seminggu satu seminggu satu seminggu satu ya 20 minggu selesai juga itu banyak sekali ya kalau memang mau uh, apa sebenarnya lebih cepat langsung ketik YouTube aja daripada panjat ke atas. Ya, walaupun saya ngepostnya berkali-kali, tapi kadang kan dikelewatan gitu ya. Udah lihat daftarnya begitu banyak, gitu ya. Ya, anda masuk aja karbohidrat, diabet, jarot. Ya, boleh bisa juga di karbohidrat, diabet, waboruntu di YouTube nanti pasti muncul. Ya, itu pilih di modul itu. Promix sebagai pengganti EE untuk cuci sayur buah 10 menit cukup ya Pak kalau sayur bijian organik berapa menit. Oke. Okay. Jadi ekoenzim dan promik atau justru pro ada kesamaannya dalam hal mengandung probiotik dan enzim. Nah, untuk tujuan sebagai desinfektan dalam arti membunuh bakteri patogen, maka 10 menit. Kalau ekoenzim pengenceran 1.000, promik juga hampir sama 1.000 atau 1.500 boleh ya untuk promik dan justru pro. Tapi kalau ekoenzim Kebetulan saya sendiri yang meneliti ekoenzim di lab mikrobiologi IPB. Waktu Pak Arifin, direkturnya Palang Merah Indonesia dan Pak Jenderal Purnawirawan Sumarsono, ya penasehat atau komisarisnya Palang Merah Indonesia, diminta oleh Pak Yusuf Kala mana bukti dari lab di Indonesia? Karena waktu itu adanya jurnal, artikel, hasil lab dari Malaysia, Taiwan, China, Pak Yusuf Kala nggak mau. Saya maunya lab Indonesia gitu ya. Wah, saya harus ke lab mikrobiologi untuk meneliti ekoenzim. Dan waktu itu saya habis bangkrut ya. Saya habis 28 juta. <laughs> Karena penelitian mikrobiologi juga nggak murah ya untuk tes ini, tes itu. Ya singkat cerita saya bisa bawa kertas sah resmi berstempel lab mikrobiologi IPB bahwa ya dengan pengenceran 1000 kali jadi kalau pengencerannya 500 kali atau 100 kali, makin kental, malah bakterinya nggak mati semua. Karena enzim itu bekerja pada pH tertentu. Ketika diencerkan 1000 kali, tercapailah pH yang sekitar 7. Itu kondisi paling optimal untuk enzim bekerja. Dan karena jumlah mikroba itu dalam satu mili itu ada 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, itu udah berapa ratus ribu atau juta. ya kan? Maka kata di seribu tuh bakterinya masih banyak banget, ya. Belum lagi kerja enzimatik. Jadi sebenarnya ada dua yang membuat bakteri mati, kerja enzimnya dan kerja probiotiknya. Nah, puncak tertinggi yang paling efektif itu adalah pengenceran seribu kali dalam waktu 10 menit patogen 100% mati. Ya, itu luar biasa ya bahkan koefisien fenolnya bisa kayak 4. Nah, untuk membunuh bakteri 10 menit. Tapi kalau tujuannya untuk melarutkan barang-barang kimia, pestisida. Jadi sayurnya, buahnya nih takutnya disemprot, disemprot pestisida itu 40 menit. Jadi saladnya, buahnya sebagai dimakan dengan kulit-kulitnya ya itu 40 menit. Jadi itu untuk tujuan apa? membunuh bakteri cukup 10 menit. Jadi Anda juga boleh seminggu untuk bukan nyuci makanan ya. Anda berendam juga boleh. Baftaf diisi promik, juice pro atau ekenzim, Anda berendam aja 10 menit bakteri mati semuanya, kulit Anda steril, gatal-gatal hilang. Oke, lanjutkan lagi. Malam Pak untuk melakukan Wim 2, apakah wajib Wim 1? Sampai berapa lama? Bagaimana kalau saturasi di atas 98 apa harus melakukan Wim 1? Nah, kalau Wim 2-nya itu 3 rit, ya, dan menggunakan audio saya itu versi pemula di mana ada relaksasi tarik nafas 15 kali, lalu cepat 30 kali, baru buang habis, tahan 40 detik. Itu memang langsung langsung Hof 2 pun sebenarnya cukup aman. Ya, cuma saya ini orang yang sangat berhati-hati karena WA grup pola hidup sehat itu ternyata banyak sekali yang umurnya sudah 80 tahun, 70 tahun ke atas. Waduh, untuk hati-hatinya ya paling bagus tetap Wim Hof 1 untuk pertama. Karena Wim Hof 2 itu kan ada yang 30 kali tarik, buang, tarik, buang, terus tahan nafas, terus saturasi turun, ya. Itu sangat fluktuatif. Memang itulah terapinya namanya terapi hipoksia. Nah, Wim Hof 1 10 menit atau 28 18 20 menit, 200 kali tarik, buang, tarik, buang itu menjadi semacam indikator. Ya, pertama apakah pusing ya kalau nggak pusing berarti sudah aman kalau cuma kesemutan nggak masalah tapi kalau masih pusing ada kemungkinan nanti waktu 2-nya itu kayak ko ya kayak knock out itu gliem kayak orang mau pingsan gitu ya tapi kalau didahului wibov satu minimal tiga hari empat hari itu jauh lebih aman berdasarkan pengalaman pengalaman praktek di tempat-tempat olah nafas ya nah untuk yang saturasinya 98, 99, sembilan lebih siap ya saya dulu 95. puluh maka saya waktu itu latihan sampai dua minggu Wim satunya sehingga saya saturasi bahkan baru baru 97 saya sudah berani ke Wim Hof 2 tapi paling tidak waktu Wim Hof 1 saya sudah nggak pusing tapi saya dulu waktu Wim Hof 1 aduh kaki-kaki hidung muka kesemutan semuanya udah keringan semuanya udah yaduh, itu sampai dua minggu ada kali ya nah saya karena pernah bronkitis 9 tahun maka saya sangat hati-hati sehingga ini saya pakai lebih aman ketika bimbof satu itu paling ke satu minggu tapi orang-orang yang lebih fit sebenarnya bisa langsung ya cuma kan pola hidup sehat ini kan nggak dicatat yang ikut siapa latar belakangnya apa pasang ring jantung atau gagal ginjal atau paru-parunya susah nafas pernah covid satu bulan maka itulah standar yang paling umum dan aman untuk siapa saja Ya, jadi sebenarnya kondisi lebih fit bisa saja. Ya, cuma saya lebih senang hati-hati. Pak, jika pola makan hidup sehat dan masalah masalah glukoma, apabila tidak operasi mata, bagaimana adakah pengalaman yang berhasil mengikuti modul Bapak serta olah nafas yang dilakukan saat ini bisa mengurangi tekanan glukoma, nggak naik, nggak tinggi dengan minum Promik atau jus Pro? Oke. Okay. Jadi tadi saya bilang modul pola hidup sehat tadi ya akan sembuh dengan apa regenerasi sel metabolisme tubuh metabolisme perbaikan sistem imun regenerasi sel keseimbangan hormonal nah glukoma bisa dipicu karena gula darah yang tinggi maka itu kan harus dibereskan dulu ya nah glukoma sebenarnya ada cuma tidak semua orang yang sembuh itu mau testimoninya di broadcast ya. Jadi glukoma ada, bahkan katarak juga ada yang sembuh. Jadi tapi itu bertahap ya. Pertama kalau misalnya biasanya dipicunya dari gula, maka gulanya harus beres dulu. Ya, ketika gulanya beres, lalu olah nafas itu juga pasti akan membereskan juga tekanan darah. Ya, tekanan darahnya beres, nah baru nanti glukopanya sembuh. Ya, Anda kalau yang di upload umum tapi bukan di kelas ini ya, di kelas olah nafas yang lain. Ya, baik nasional atau internasional, anda masuk ke YouTube ketika aja glukoma olah nafas atau kalau enggak glukoma uh, breathing teknik, ya nanti karena muncul testimoni orang yang sembuh. Nah logikanya sederhana bahwa tekanan yang tinggi dimanapun juga ya ketika tekanan darah diselesaikan ya denyut jantung yang terlalu cepat diselesaikan kan orang aritmia bisa tekanan darah yang terlalu cepat duduk aja 120 denyut jantungnya permenai jeruk 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 nah olah nafas ketika masuk terutama yang body scan ya MBSR mbct ketenangan batin hatinya tenang denyut jantungnya mulai tenang tekanan darahnya sembuh tanpa obat ya dengan olah nafas olah hati olah pikir olah rasa maka ketika tekanan darahnya dinormalkan ya itu perbaikan terjadi apalagi misalnya di lensa matanya di kornea matanya, di sarah matanya ada kerusakan. Nah, regenerasi sel itu kan terjadi di seluruh tubuh mana yang rusak dibetulin. Ya, maka sebenarnya apapun tubuh yang rusak, liver, ginjal, glukoma, ya semuanya punya kesempatan untuk sembuh. Ya, nanti kalau ada orang yang sembuh dan mau di broadcast, ya karena nggak semua orang tuh nanti kalau begitu di broadcast ya kadang sebut namanya aja yang kemarin yang baru tak post Pak itu ya langsung Pak minta nomor teleponnya minta nomor teleponnya kalau tak hubungin jangan Pak terus saya dihubungin banyak orang <lalu>, dikerecokin jadi nggak semua orang itu mau ya di di ada lagi yang kanker ah nanti saya ditanya tanya banyak orang Pak saya ribet gitu ya ada juga yang nggak maunya aduh saya masih takut Pak saya bakal kambuh nggak sih? Kalau saya, saya mendorong ya. Udah kesaksian aja sebagai langkah iman bahwa nanti nanti kalau nanti kambuh lagi kan malu pak. Ya akhirnya nggak semua orang berani atau mau kesaksiannya di broadcast ya. Oke, nah kalau glukoma sebenarnya nggak ada hubungannya ya yang banyak berhubungan. Jadi kalau ditanyakan nanti kan ini di glukoma harus disambungkan sama promek Juspro, pro ee. Nah promek Juspro Pro itu probiotik dan enzim ya enzim memang akan membagi metabolisme juga tapi nggak berhubungan langsung ya jadi kita minum jus pro minum kefir kefir itu adalah dapat proteinnya ov nya dapat probiotiknya juga probiotik akan produksi enzim dalam tubuh kita maka namanya ada ada modul sampai dua modul salah satunya satu modul dari saya satu modul dari dokter Ira Sigar ya ahli imunologi dari Midwestern mengajarkan bagaimana kita bikin pabrik obat dalam tubuh kita dengan memasukkan probiotik untuk membangun konsorsium probiotik yaitu mikrobiom nanti mikrobiom ini akan produksi enzim enzim itu akan digunakan dalam regenerasi sel jadi panjang ya perjalanannya nah regenerasi sel itu akan menyembuhkan organ apapun yang sakit jadi memang kesembuhan holistik atau functional medicine ini kalau untuk sembuh itu memang perjalanannya cukup panjang. Tapi ketika semuanya dibetulin, tidurnya pules, makannya sehat, saturasi 100%, tubuhnya alkali, ya hatinya baik, ada ya, hati gembira obat yang manjur, tekanan darahnya normal, ya, minimal tidak memburuk, tapi pelan-pelan akan berjalan menuju pemulihan kesembuhan. Ya. Tapi tidak berhubungan langsung tuh kayak kalau misalnya insomnia ya nggak bisa tidur Wah, itu cepat karena berhubungan langsung Berarti begitu darahnya alkali saturasinya tinggi sampai keluar nafasnya udah ah udah uh, menguap langsung ngantuk tidur itu kan cepat banget tapi kalau glukoma dihubungkan sama pertanyaannya nih promek jus pro itu nggak nyambung langsung ya jadi promek kita nggak bisa bilang bahwa promek atau jus pro itu nyambung glukoma gitu nggak ada yang nyambungnya susah gitu ya tapi nyambungnya tadi tuh Promek jus itu juga antioksidannya tinggi banget, antioksidan akan menekan inflamasi. Tapi untuk menekan inflamasi, modul yang saya sangat rekomendasi adalah dari Ibu Elizabeth Subrata yang bicara mengenai AGES, yaitu makanan indikator seberapa banyak makanan itu memicu inflamasi. Karena ketika terjadi inflamasi, peradangan, ya di mana-mana peradangan, sakit itu kan ada peradangan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi malam pak saya mau tanya saya latihan sampai tiga kali limbo satu kepala keliengan, dan tensi naik tinggi dan vertigo kumat apa saya salah cara nafasnya oke okay. orang yang ya itu makanya limbo satu ya banyak orang yang pusing nah kalau pusing berhenti nah kalau pusingnya nih memicu vertigo ya maka berhenti berhenti limbo satu anda boleh banting setir sebenarnya ke modul 4. Ya, pindah ke modul 4 dulu. Modul 4 itu sebenarnya gini. Di dalam pelajarannya John Kabat-Zinn itu Wim Hof enggak ada. Jadi Wim Hof 1, Wim Hof 2 itu enggak ada, ya. Modul 1 itu kan regenerasi sel. Modul 2 Wim Hof 1. Modul 3 Wim Hof 2 modul 4 itu autonomic nervous system dan serial olah rasa olah rasa ya jadi olah ucapan apa olah nafas ucapan syukur nah kalau waktu saya belajar di John Kabat-Zinn maka Wim ini nggak ada ya langsung olah rasa langsung MBSR langsung body scan nah untuk yang mengalami Wim Hof satu sampai kliengan vertigonya kambuh anda lompat aja boleh ya nanti kalau sudah nyaman anda balik lagi karena Winfob ini kuat banget dalam menaikkan saturasi bagus banget dalam perbaiki metabolisme tubuhnya alkali ya saya udah nyoba yang namanya MBSR itu ya pH-nya kagak naik-naik gitu ya tapi memang beda yang disasar itu beda dalam MBSR itu yang disasar keseimbangan hormonal karena tenang banget kayak senci aja kayak meditasi, betul-betul lah. -betul itu olah nafas, maka namanya breathing teknik gitu. Enggak ada kata meditasi. Sedangkan MBSR itu mindful based stress reduction, itu memang meditasi gitu ya. Ya itu itu jadi kelompok kayak senji itu kan betul meditasi tutup mata kalau biwa kan mau mau duduk mau berbaring mau pakai bantal mau nggak pakai bantal ya boleh buka mata ya nggak apa-apa gitu karena memang bukan bukan meditasi tapi breathing teknik nah ketika ada gejala ya ada simptom sampai pusing ya kalau cuma keringin nggak masalah tapi begitu pusing nah malah malah vertigonya kambuh anda lompat dulu aja ya nanti balik lagi nanti begitu balik lagi nggak kambuh malah ada sembuh ada orang yang vertigo banyak kalau vertigo sebut itu banyak ya 50 orang ada kali ya jadi yang WA saya yang diam-diam sembuh nggak WA nggak tahu jadi ada yang sampai WA itu Pak dulu saya itu saya ingat bener kalau saya itu minum kopi ya lalu lupa diminum gitu loh ya. Jadi disimpan di kulkas, pulang kantor diminum. Wih itu munyer, kopi basi gitu, munyer. Ada yang juga ada kalau minumnya itu minum e, kayak es cendol, bisa munyer gitu. Itu sampai begini. Pak, saya mau 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 coba satu sebuah apa enggak. Yang dulu bikin munyer-munyer itu, bikin kabu-kabu itu tak tabrak sekarang, Pak. Sengaja gitu pengen lihat olah nafas ini bener gak sih nyembuhin gitu wah dan dia seneng banget aduh tapi ya jangan ditabrak-tabrak terus <laughs> ya sama sih kayak orang diabet kan uji V terbalik ya jadi sebelum makan eh sebelum makan cek gula misalnya 100 makan nasi goreng minumnya es teh manis buahnya mangga <laughs> sengaja gitu ya, dua jam lagi berapa? Tunggu dua ratus, tapi tunggu dua jam berikutnya lagi empat jam, turun lagi. Jadi udah kayak V terbalik, udah kayak orang normal. sengaja ditabrak itu boleh saja kalau mau ngetes ya. Tapi menurut saya jangan ditabrak terus terusan karena saya dulu pernah nabrak, nabrak, nabrak. 2010 saya lepas obat diabetes, 2017 saya kambuh lagi. Dan untuk sembuhnya lagi ya sekarang ini dengan olah nafas ya selain modul yang dulu 2010 saya belum 2009 saya belum kenal olah nafas lewat pola makan, pola minum, pola tidur, pola hati, pola pikir itu saya sudah lakukan untuk kesembuhan di tahun 2009 cuma dulu belum kenal olah nafas itu aja ya. Nah kembali lagi ke sini mengenai yang vertigo apa kelumat kelingan makanya ada orang yang di bawah satu itu ada yang bilang begini cuma begitu ya bagi orang yang lain cuma gitu ya tapi yang lain kan kok semutan saya termasuk yang keringingan begitu ada yang pusing ada yang dari pusingnya langsung begitu mau vertigo itu biasanya ada kayak kesemutan dari arah kepala ke arah telinga bunyer gitu ya nah itu stop aja dulu oke okay adakah buat kefir atau jualan umum yang didapat Bintaro? Nah, di kefir itu dijualnya, kalau misalnya di Bintaro, coba masuk ke kayak Rans Market. Kalau di Bintaro Exchange, itu yang di lantai bawah itu ya, Pokoknya yang kalau Indomaret, Alfamart pasti nggak ada. Tapi kelasnya Hero, Rans Market, mungkin bisa dicoba juga kayak eh, apa? Mata hari-hari, lalu Carrefour, ya itu kemungkinan ada di tempat yang ada freezernya dinginnya ya raja buah total buah ya, seperti itu sering ada kefir juga ya dan pilih yang plain atau sugar free ya. kalau mau bikin sendiri ya beli online aja bibitnya lalu lihat YouTube saya bagaimana cara bikin kefir ya atau webinarnya udah bikin sendiri tapi kalau dijual banyak sebenarnya kalau sekarang dia ya. dulu 2009 untuk sembuh dari diabetes itulah termasuk saya nguber kefir sampai akhirnya saya dapetin bibit dari Turki ketika teman saya kuliah IPB ada yang ke Turki dan saya dioleh-olehi bibit kefir dari 2009 itulah saya bikin kefir sampai hari ini dengan benih yang sama jadi tidak mati malah bertambah banyak ya kadang-kadang bisa berbagi tapi cukup lama ya bisa dua bulan tiga bulan baru menjadi dua kali lipat bisa dibagi dua kalau sengaja mau dibanyakin sih bisa kasih madu aja kasih gula pasir dia berkembang biar dengan cepat gitu ya oke kok saya tidak melihat ada WA grup diabetes ada ada dua WA grup tapi sekarang ini agak dipasifkan ya sekarang udah buka dua arah lagi jadi ada WA grup diabetes ada WA grup kanker WA grup tulang dan saraf saya sudah keluar karena saya nggak banyak pengetahuan di bidang itu daripada saya lemot, biar ditangani sendiri oleh Pak Michael Sungiardi saya juga keluar dari empat WA grup kesembuhan holistik ya biar saya lebih fokus di PHS paling enggak kanker dan diabetes walaupun di kanker diabetes ini pun saya enggak banyak ngeposting setiap hari ya tapi ada ya tapi sebenarnya tanpa ikut itu pun enggak penting ya anda ikutin yang pola hidup sehat aja sembuh kok ya sebenarnya WA grup diabetes enggak penting-penting banget banyak yang live juga ya saya baru mengetahui ada cara pernafasan Wim Hof. Pertanyaannya sebagai orang yang baru tahu ialah apakah pernafasan Wim Hof bertentangan dengan firman Tuhan atau iman Kristen? Oke, ya. Banyak pertanyaan mengenai olah nafas terutama meditasi, ya. Nah, olah nafas Wim Hof ini menurut saya yang paling menarik. Dia berbeda banget dengan olah nafas yang lainnya, ya. Tapi yang pasti begini ya. Jangan tanya agamanya Wim Hof apa. <laughs> kayak kita belajar matematika gitu loh ya. Ini gurunya ateis ya, biarin aja gurunya. Yang penting matematikanya satu tambah satu dua itu benar dan itu nggak ada hubungan sama agama. Konten matematikanya, nah sama juga. Hof ini olah nafas yang bebas dari aliran kepercayaan. Karena Wim Hof itu namanya pun juga breathing teknik Wim Hof, bukan Wim Hof meditation gitu ya. Jadi Wim Hof mengajarkan tiga sebenarnya. Breathing teknik, ice bathing, mandi air es, sama mind focus. Mind focus ini kayak soal bicara mindset kamu bisa sembuh gitu ya dan itu latihannya dengan mandi air es lalu dibawa ke salju dan ada tra training trainingnya tapi yang main fokus ini nggak banyak di upload nah breathing tekniknya yang Wim Hof ini kalau saya senangnya banget itu senangnya tuh benar-benar nggak ada unsur doa nggak ada tutup mata tarik buang tarik buang, tarik buang, udah gitu, ya. tarik buang, tahan, gitu ya, betul-betul nggak -betul ada tutup mata, fokus pada ujung hidung, bayangkan cahaya kehidupan, nggak ada gitu-gituan, makanya kalau saya sangat yakin banget Wim Hof ini benar-benar kalau masuk di YouTube aja ketik Wim Hof Studi, nah, ya, ketik Wim Hof Studi, atau mungkin ada baiknya saya tunjukkan ya. Supaya lain kali bisa belajar sendiri, yang gampang aja, ya. Kalau mau belajar yang rumit, ya boleh juga cari jurnal, cari artikel, ya, cari apa namanya. Uh, tapi orang Indonesia ini kan paling gampang, itu kan sukanya mendengar apa, melihat lebih gampang, ya. Maka yang gampang itu, ya, uh, artikel ada, YouTube juga tampak. Ini saya share dari awal aja, supaya nanti ketahuan. Uh, ketahuan ya. Contohnya nih ya, kita masuk YouTube lalu saya ketik Wim Hof Studi. Nah, Wim Hof Studi ya. Enter. Ketik Wim Hof Studi. Maka akan muncul banyak sekali pelajaran Wim Hof yang menyampaikan itu dari ilmiawan ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini mulai dari sini. Mengenai Wim Hof dan kanker, ya. Mengenai ini, Matias ini seorang dok PhD, doktor, ya. Lalu penjelasan tentang ilmiah bagaimana Wim Hof itu bisa menyembuhkan. Ini Wim Hof dibawa ke rumah sakit, lalu dites. Uh, uh, mungkin saya bukain satu ini ya lalu di berikutnya lagi bagaimana metode Wimbob itu bisa menaikkan sistem imun menaikkan interleukin 10 jadi bahasannya itu nanti yang membahas itu ya dokter profesor rumah sakit universitas di mana bahasanya itu jauh banget bahkan istilah-istilahnya itu enggak seperti misalnya kita olah nafas yang lain gitu ya. Kita akan olah nafas pranaya ini, pranaya itu, bahasanya itu udah bahasa Sanskerta. <laughs> nah, ini sambil colok satu tadi. Nah, Nou, na uh, 10 menit was die uh, weg en sindsdien is het niks meer teruggekomen. Nah, Heb geen last gehad van... bahasanya bahasa Belanda, ada juga yang bahasa Inggris sebenarnya, tapi ini hanya untuk menunjukkan saja bagaimana Wim Hof ini dibawa ke rumah sakit, gitu ya. Lalu cukup menarik bagi para dokter sehingga, Aduh, ada iklan dulu, oke, sebentar ya. Kan menarik banget bagaimana Wim Hof ini bisa membuat kesembuhan untuk orang kanker, untuk autoimun, orang sklerosis. Bukan hanya Wim, ini Wim Hofnya sendiri ya tapi cukup banyak juga yang anak buahnya, para muridnya itu olah nafas di rumah sakit dan diperiksa kadar gulanya, kadar saturasinya, interlekin 10-nya dan membuat para dokter itu tercengang-cengang dengan apa yang terjadi dalam tubuh orang yang bernafas, berolah nafas Wim Hof. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya. Bagaimana bahasan olah nafas Wim Hof itu Berbeda banget dengan olah nafas yang lain, yang berbicara mengenai energi kehidupan, cahaya kehidupan energi alam semesta itu enggak ada enggak ada bahasan begitu Anda ada jelajahi pelajaran Wim Hof maka kita kita ketemu dokter yang membahas bagaimana metabolisme naik kenapa alkali bisa naik kenapa interleukin 10 bisa naik kenapa inflamasi bisa sembuh dan itu juga yang saya ajarkan dalam modul-modul saya mengenai Wim Hof Anda bisa belajar modul 3 A B C D sampai G itu menjelaskan mengenai inflamasi mengenai interleukin mengenai uh, pembuluh darah dan itu saya ambil dari potongan-potongan YouTube yang seperti saya tunjukkan tadi gitu ya sehingga kalau saya, saya sendiri kan doktor teologi ya. Saya itu dosen sekolah Alkitab ya. Jadi saya juga orang yang sangat berhati-hati ya untuk memilih dan saya berani berkata ya, bahkan kalau Anda ikuti yang yang soul healing pelajaran saya itu ayatnya keluar semuanya mengenai olah nafas. <laughs> Terutama Ayub selama roh Allah dalam lubang hidungku dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku dan seterusnya nanti ada simak di berusul Healing itu saya jelaskan secara teologis kenapa nafas bisa menyembuhkan gitu ya jadi apalagi Wim Hof ya nah pola nafas yang lain saya harus hati-hati ya bahkan kalau secara Kristen yang bertanya Kristen ya Reiki hindari <laughs> hindari karena cahaya kehidupan ya Lucifer juga cahaya kan begitu ya jadi olah nafas ini memang tidak bisa terpisahkan dengan meditasi. Nah, Wim Hof itu lebih benar-benar di olah nafasnya. Tapi begitu masuk meditasi, kayak John Kabat-Zinn, ya, nah untungnya John Kabat-Zinn itu adalah dia seorang dokter dari MIT. Ya, kalau di Amerika, Harvard itu kayak UI, MIT itu kayak ITB atau IPB, ya, Institut MIT itu ada fakultas kedokteran. Nah, John kabat itu kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT. Ya, bukan klinik global kan kalau berbicara MIT. Dan dia sebagai seorang dokter punya tim dokter yang dikirim ke seluruh dunia untuk belajar meditasi. Nah, memang yang dipelajari itu meditasi. Ya. Nah, bicara meditasi pasti nggak bisa lepas dari kepercayaan ada meditasi Hindu, ada meditasi di Thailand, ada meditasi di Cina, ada senci, ada jigo, dan macam-macam. Tapi oleh John Kabat-Zinn dibawa pulang ke Amerika dan diteliti menariknya, maka itu dalam modul-modul saya MBSR itu saya tunjukkan kan, bagaimana juga orang bermeditasi dan dilihat bagaimana prefrontal korteksnya, gimana amigdalanya, hipokampusnya, gimana dengan otak kecilnya. Jadi bahasanya itu otak, rivalta, cortex, ya, bukan bahas pranaya, energi kehidupan, <laughs> jadi esensinya yang diambil, ya, teknik bernafasnya, dan dampaknya pada metabolisme ataupun sistem hormonal. Nah, itulah yang menjadi saya ajarkan, gitu ya, dan yang saya pelajari yang pola nafas seperti ini. Tapi di luar sana, jujur ya, pola nafas tuh hampir-hampir kebanyakan berhubungan dengan kepercayaan. Maka saya juga setuju dengan kelompok-kelompok agama di Indonesia yang mengatakan hati-hati loh, hati-hati bener, memang harus hati-hati ya. Tapi paling tidak kalau anda belajar dari saya, saya berani garansi saya mengajarkan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya sendiri hamba Tuhan, ya. Saya berani berkata saya hamba Tuhan. Ya tiap minggu ya menyampaikan firman Tuhan. Bahkan saya dokter saya itu juga selain pendidikan saya juga dokter teologi Dan saya ngajar sekolah Alkitab. Ya, di sekolah Alkitabnya Kingdom Rock ya atau IKB di KSCA kadang-kadang ya jadi saya sangat berhati-hati di dalam mempelajari olah nafas terutama ketika masuk di areal meditasi oke okay. Saya coba Wim Hof 2, tapi setelah saturasi turun ke 80 waktu tahan nafas, terus kembali nafas, saya perhatikan kenaikan saturasi oksigennya kok lama. Nah, harus bisa cepat ya lama untuk mencapai 98. Jadi paling tidak waktu relaksasi 15 kali itu itu sudah kembali ke 9 minimal 95 ke atas. Nah, itulah dampaknya kalau kurang latihan di box 1. Makanya ada orang yang saya 98 kok nggak masalah gitu ya, langsung di box 2 6 lagi. Ini pernah kejadian di grup saya ini ya. Akhirnya ke rumah sakit karena saking takutnya saturasi nggak naik-naik. Karena memang kalau saturasi di bawah 92 ada hipoksia. Kalau anda hipoksia sampai berjam-jam, otak bisa blank, data bisa hilang, bisa pikun, bisa hilang ingatan. Jadi memang ini berbahaya. Ya, maka simak betul-betul, jangan praktek sebelum simak modulnya. Dan kalau terjadi apa-apa, gimana caranya itu dijelaskan di rekaman-rekaman workshop. Nah, sekarang kita nggak akan nggak ada rekaman lagi, nggak ada workshop lagi, langsung praktek-praktek-praktek. Tapi dengan harapan itu waktu di post workshop, rekaman workshop, peringatan-peringatannya itu disimak ya juga kenapa harus minum satu dulu termasuk untuk menghindari yang tidak bisa naik ini ya Vingbob satu itu sebenarnya kayak orang belajar berenang Vingbob dua kayak menyelam menyelam nggak bisa naik ya mati kan begitu ya jadi memang ada bahayanya Tapi begitu dengan ikuti aturan dampaknya luar biasa yang saturasi nggak pernah bisa 100, sekarang bisa 100, yang tubuhnya tidak alkali, langsung alkali, tanpa minum air alkali, tanpa minum sodium bikarbonat, semuanya menjadi membaik, metabolnya baik, interleukin baik, ya interleukin 10 sepuluhnya baik, inflamasi sembuh, jadi kalau yang sakit lutut, sakit radang, udah berhenti aja minum obat anti sakit pasti sembuh, pasti rasa sakitnya hilang, udah pasti, kenapa? Karena interleukinnya naik, ya ya yakin banget begini orang yang menjelaskan dokter rumah sakit PSD researcher yang menjelaskan Hof itu kan para dan dibuktikan lagi juga buktikan sendiri ya saya dulu PH 5,2 5,3 kalau PH urin kalau PH darah 7, sekarang 7,45 ideal semuanya tanpa ada suplemen apa apa jadi ketika yang menjelaskan Hof itu kalau di dunia internasional kan para dokter jadi bukan Wim Hof sendiri menjelaskan tapi yang menarik itu analisanya bahkan orang yang namanya Greg Sementa dan David itu memenangkan hadiah Nobel untuk menjelaskan hipoksia dan hipoksianya no, teori Nobelnya mereka bertiga ini digunakan oleh para researcher, para dokter untuk menganalisa metode Wim Hof ya secara saintifik ya secara ilmiahnya bahkan orang-orang berolah nafas di ke rumah sakit ada juga percobaan jadi orang-orang yang berolah nafas Wim Hof udah 21 hari disuntik E. coli saya pun kalau mau minum E.coli berani, pasti nggak masalah. Kenapa? Sistem imunnya luar biasa. waktu COVID Delta kemarin, istri terkapar, anak terkapar, pembantu terkapar. Saya di rumah sendirian merawat mereka semuanya karena rumah sakit penuh dan tidak ketularan, tetap sehat. jadi punya sistem imun luar biasa. Bahkan berani mau minum E.coli pun yang orang lain mencret kita nggak mencret. Jadi tapi itu bukan hanya orang nafas saja ya, kita sudah banyak minum probiotik. Ketika kita minum probiotik cukup banyak, maka juga Pak Adi di Bandung itu, ya yang bikin biokompon, dia pernah demonstrasi minum E. coli. <laughs> dan saya yakin pak tubuh saya sudah banyak probiotiknya. Nanti E. coli yang dalam tubuh saya dengan sense sense quorum, ya uh, mikrobiom talk namanya, secara, secara mikro, mikroba itu mereka saling berbicara dan ada namanya sense quorum. Jadi mana yang lebih banyak akan menguasai. Jadi ketika probiotik yang baik dalam tubuh kita itu banyak sekali, gitu ya, maka muncul masuk patogen pun itu akan mereka saling mengeluarkan bahasa dalam bentuk cairan kimia, sebenarnya. cukup unik belajar mikrobiologi sehingga yang jahat ini nggak mengeluarkan racun. Jadi bakteri jahat itu menjadi jahat karena dia mengeluarkan racun. Tapi ketika bakteri baiknya jumlahnya jauh lebih banyak, yang jahat ini nggak mengeluarkan racun. Jadi tidak menjadi jahat sehingga orang yang probiotiknya banyak gitu ya misalnya terminum E. coli gitu tidak masalah tapi dalam bimbo ini menarik bahkan mereka itu diuji disuntik E. coli yang lain demam mereka nggak masalah gitu ya sampai seperti itu jadi nggak ada misalnya kayak bahasan itu bahasan bahasan meditasi yang alien alien kepercayaan gitu ya kita mencari energi alam semesta tutup mata nanti akan melihat cahaya <laughs> <laughs> mohon maaf bagi teman-teman yang percaya seperti itu gitu ya nah jadi saya termasuk yang tadi bertanya uh, mempertanyakan secara iman ya oke balik lagi ke soal uh, saturasi nggak bisa naik ya anda harus bisa mundur ke belakang kalau perlu mundur ke belakang wave satu dulu sampai nanti waktu wave satu itu seperti dalam video saya kan saya tunjukkan nih saya 100% persen kan gitu kan nah, ada siap untuk wave dua ya kalau perlu naikkan standarnya 100 persen gitu ya. Supaya nanti begitu kita tahan nafas, saturasi turun. Nah, kalau Anda lihat video saya kan saya tunjukkan tuh saya turun sampai 50 di, di rumah sakit 92 punya itu didit, 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 pasang tabung oksigen saya demonstrasikan kan saya bermain-main saturasi sampai 50 ya anda ikut pagi hari aja tetap saya tunjukkan ya besok minggu depan ya kita sampai berapa Paling tidak kemarin waktu di camp juga saya tunjukkan nih sampai 60 nih, tidak <tuh> ya, masalah. Oke, okay, yang penting bisa cepat naik. Oke, okay, berikutnya lagi, Pak, bagaimana menaikkan protein tubuh kita? Minimum protein saya minum sekali hanya 12. Coba makan telur tapi nggak berani, sering karena empat bulan ini stres dan darting serta kesemutan telapak kaki kanan. Oke. Okay. Protein itu yang kita naikkan protein dan juga untuk menaikkan dalam tubuh kita itu uh, otot ya. Aduh saya lupa belum screenshot. Saya tadi barusan tes pakai timbangan digital. Saya punya protein juga very good. Lalu saya punya otot bagus. Maka usia biologi saya minggu ini 35 tahun. Saya lahir 60 tahun yang lalu. Tapi usia biologis itu kan berdasarkan angka-angka terutama visceral fat, total fat, protein, otot, massa otot, BMI, indeks tubuh, kadar air, itu yang diukur semuanya, lalu muncul umur biologis. Jadi umur biologis saya 35 tahun, karena saya punya massa otot bagus, punya protein bagus. Nah caranya gimana? Ya kalau mau lengkapnya, simak modulnya Pak Wawurun tuh protein bagus untuk kanker, protein bagus untuk diabetes. Anda nggak diabetes, Anda nggak kanker, dengar aja protein bagus buat kanker itu bagus juga buat Anda. Ya, yang lebih disarankan terutama intinya adalah protein dari herbal. Jadi protein dari kacang-kacangan, kacang almond, kacang hijau, kacang merah, polong-polongan itu jauh lebih baik. Ya, kalau mau protein susu, yaitu kalau saya mengajarkan kan protein apa protein dari sapi itu susu sapi difermentasi, supaya kaseinnya itu protein rantai panjang itu dipotong-potong menjadi asam amino atau w. Nah w ini lebih siap. Ada banyak protein tapi rantai panjang bukan ototnya naik, kencingnya berbusa, lama-lama ginjalnya rusak. Jadi makanya protein harus yang bagus. Protein yang bagus paling tidak sebenarnya yang bagus itu telur. Ya beli aja ke toko roti telur putih. Karena toko roti kan ambil telur kuningnya, anda beli telur putihnya itu lebih murah. Kalau yang nggak ada masalah dengan kolesterol, kayak saya sehari 4 telur, 5 telur, sak kuning-kuningnya saya nggak ada masalah. Jadi tiap orang punya metabolisme berbeda-beda. Tapi kalau ada juga yang makan kacang begini, begitu, gatel, segala macam, itu juga sebenarnya alerginya akan sembuh semuanya juga sih dengan olah nafas. Jadi proteinnya terutama sih yang dikurangi adalah protein dari daging merah itu aja atau daging hewan kaki empat. Kalau ada protein dari ikan dan telur sebenarnya aman. Oke. Okay. 2 yang 6 rit boleh nggak tahan nafas yang pada rit keempat itu 90 detik boleh aja ya. Kalau Anda sudah ikut berkali-kali yang 6 rit itu rit pertama Anda langsung 90 detik, 100 detik dan nggak masalah. Ya. Jadi mulai aja pokoknya buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, tahan, buang, tahan sekuatnya. Sekuatnya berapa itu boleh. Udah, sekuatnya aja ya. Nah, biasanya kalau 6 rate, sekuatnya pun nanti makin lama makin panjang. Ya, dan turunnya hipoksinya makin bawah. Tapi naik 100-nya makin cepat. Jadi boleh ya, Anda buang audio saya, Anda 6 rate, Anda tahannya pokoknya sekuatnya aja. Kalau mau ya sambil lihat stopwatch, pengen tahu berapa lama sih kan <laughs> Saya pernah waktu itu bikin rekaman, Pak, Bapak itu 3 menit. <laughs> pokoknya saya tahan sekuatnya yang, yang pasti lagi sampai 50 sampai 45 pernah sampai 40 saya punya alat kalau 40 mati <laughs> kalau punya alat yang bisa lebih di bawah lagi ya, pengen tahu juga sampai berapa gitu ya jadi saya punya alat kalau 40 itu mati jadi kalau mati itu di bawah 40 nanti pasang lagi perunya lagi 41 <laughs> cuma nggak sempat rekam aja gitu ya sempat rekam tuh 45 pernah ada yang rekaman karena rekamannya kan banyak gitu ya jadi anda boleh tahan sekuatnya ya tapi yang baru jangan ya yang baru tahan sampai 120 detik nanti saturasi 50 nggak bisa naik ada pingsan begitu bangun lupa ya anaknya siapa namanya siapa aku ini siapa lupa semuanya blank datanya hilang jadi hipoksia itu berbahaya tapi tidak berbahaya ketika kita kendalikan justru sebagai stressor apa gunanya simak di modul ya simak di modul bab 2, apa gunanya hipoksia oke lutut cepat saya sakit radang sendi atau apa, saya cuma ikut bimbo 2, Apa boleh konsumsi suplemen kalmak dan glukosamin, dan radang tidak konsumen? Suplemen juga or gimana? Oke, okay. sekali lagi, kesembuhan itu lewat regenerasi sel, perbaikan metabolisme, ya, keseimbangan hormonal, sistem imun. Nah, sekarang kalau rusak, lututnya rusak, ya sakit lutut itu bisa lututnya apa? Bisa tulangnya, bisa bantalannya atau meniskusnya robek, bisa olinya habis. Maka untuk sakit lutut, ya untuk regenerasi sel juga di meniskusnya itu pasti butuh glukosamin dan kolagen. Nah, dua ini adanya di mana? Misalnya mau tidak mau suplemen, ya glukosamin ada di kolang kaling kolagen ada di tripang, ada di bone broth. Ya, makanya waktu istri saya sakit lutut, ya bikin bone broth. Sebelum bikin dikirimin sama Ibu Elizabeth Jubrata, Pak, tak kirimin bone broth ya. <laughs> Dokter seminar udah nggak tak bayar, istri saya sakit dikirimin bone brut, bahkan sekarang dikasih lagi alatnya. Saya dikasih salat-salat alat-alat salat master itu harganya 19 juta loh biar bapak si sehat katanya aduh itu ibu Elisa Pecubrata sama ibu V ya distributor salat masak di Indonesia jadi kirimin lagi buka. tiga alat lagi satunya 18 juta ini kirimin tiga nah itu pun brut itu kolagennya tinggi tapi misalnya aduh pak saya nggak kayak bapak mau bikin jus bro mau bikin pun brut ya sudah suplemen juga nggak apa-apa ya jadi untuk perbaikan itu kan butuh nutrisi prostat ya butuh tomat gitu ya jadi olah nafas sok ya mana bisa atau mungkin saya tampilkan lagi ya olah nafas sok mana bisa sembuh ya nggak bisa lah bisa tapi ya panjang banget ceritanya kan gitu ya untuk sembuh itu kan nih untuk sembuh ini kan butuhnya itu sebenarnya apa sih yang yang bikin kita sembuh regenerasi sel perbaikan sistem imun perbaikan metabolisme Keseimbangan hormonal, nah, untuk regenerasi sel itu butuh material. Materinya itu nutrisi yang tepat. Untuk regenerasi sel, butuh protein yang dalam bentuk sudah asam amino, misalnya W. Kalau misalnya regenerasi sel meniskus, ya butuhnya glukosamin sama kolagen, kan begitu. Jadi, untuk regenerasi sel itu butuh nutrisi, ya prostat ya butuh likopen likopen ada di tomat jadi nggak bisa hanya olah nafas olah nafas ini hanya membuat pH ideal udah itu aja sama metabolisme dibagusin sama peradangan inflamasi ditekan inflamasi ditekannya itu karena ada interleukin 10 yang naik ketika orang olah nafas sedangkan apa enzim ya harus dikonsumsi antioksidan harus dikonsumsi probiotik harus dikonsumsi jadi nggak bisa sembuh hanya dengan olah nafas ya yaitu semua modul itu makanya kenapa 17 modul itu semuanya harus sudah makannya bener ininya bener hatinya kacau aja nggak bisa sembuh karena begitu hatinya kacau hormonnya kacau hormon kacau metabolisme kacau metabolisme kacau bagaimana sel baru dibentuk kan begitu jadi maka harus harus keseluruhannya tapi minimal mm -hmm. ya kalau sakit lutut ya setelah praktisnya ototnya dikuatkan maka masuk di, di, di WA Group, pernah di post, tapi kalau WA grupnya itu udah nggak diikuti, pasti carinya susah gitu kan ya, karena padahal kan sering tak post daftar body stretching. Nah, dalam, dalam daftar body stretching itu ada body stretching untuk lutut. Nah, itu modul lutut itu. Kalau enggak ya ketik aja masuk YouTube ketik lutut jarot. Udah, nanti kan muncul. Ya, bagaimana penjelasan istri saya bisa sembuh dari sakit lutut ketika meniskusnya robek. Jadi kalau ini sakit lutut, ya saran saya kayak istri saya itu dibawa ke rumah sakit. Ya, untuk apa? Untuk dilihat aja. Tapi MRI itu lima setengah juta, ronsen itu hampir 3 juta. Ya, tapi dari situ tahu nih, wih, batalannya robek. Gitu. Dan dokter bilang operasi, udah bilang begitu. Ya kita nggak mau aja, nggak mau operasi kan yakin dengan pola hidup sehat bisa sembuh, gitu ya. Ya dengan cara ototnya dilatih, makanannya dibagi petulin. Kemarin naik gunung 19 kilo juga bisa, udah gak sakit lagi. Jadi bisa sembuh. Ya, banyak dokter kalau waktu tapi waktu ke Amerika nih. Nah di sana ketemu orang yang pernah sembuh juga dari sakit lutut, jadi lagi yakin ah, bisa kok bisa sembuh, gitu ya. Dicoba dan ternyata bisa sembuh. Jadi bisa disimak. Masuk aja YouTube ketik sakit lutut jarot itu nanti lebih detail jelasinya ya tapi konsumsinya kalau misalnya gini kalmak saya nggak tahu itu kalmak apa kalau udah sebut merek sebut nama suplemen saya nggak ngerti ya kalau memang itu eh, intinya suplemen itu boleh ya apalagi kalau males bikin sendiri nah kalau saya ini kan orang yang lebih yakin dengan bikin sendiri tahu glukat kolagen yang terbaik cukup bagus hampir kayak standarnya stem cell ya di bawahnya lah itu pun broth. apalagi pun bikinnya suhunya cuma 80 derajat A, A, pakai tulang ayam organik nah kalau kita beli ini pun brutnya merebusnya berapa tingginya ya <laughs> jangan-jangan suhunya 100 derajat udah rusak nanti kolagennya ya nggak percaya deh gitu ya kalau anda percaya aja lah pak dah nah, mau nggak mau pusing yakin aja minum suplemen ya sudah nggak apa-apa juga gitu ya itu kan masalah keyakinan gitu ya percaya nggak sama yang dibeli gitu ya kalau saya ya memang orangnya senang bikin sendiri ya jus pro ya bikin sendiri kefir ya bikin sendiri saya sendiri yang bikin ya jadi saya bikin kefir buat istri saya saya bikin jus pro buat istri saya saya yang bikin jus pro ya tiap tiga hari sekali, empat hari sekali. Tapi kalau Anda mau makan suplemen, ya boleh saja. ya. Jadi nanti olah nafas ini memperbaiki metabolisme, memperbaiki regenerasi sel. Ya, Untuk regenerasi sel butuh bahan baku. Ya, bahan bakunya ini, kalau sakit lutut, ya kolagen, glukosamin. Kalau asam, kalau kanker prostat, ya butuh likopen. Likopen di mana? Di tomat tapi tomatnya dipanasi karena dipanasi likopennya aktif jadi ada cara masaknya juga ya oke berikutnya lagi saya bertanya apakah benar orang kena kanker nggak boleh makan sayur mentah jika benar oke banyak oke simak ya simak modulnya ibu Elizabeth Subrata dan Pak Bawaruntu di WA grup yang bukan kanker pun itu selalu dipost daftarnya serial kanker 1 2 3 4 kecuali ini nggak ikut grup ya. Kalau ikut grup itu udah di post berkali-kali lagi. Sebelum mulai malah ya, misalnya kelas April. Nanti kita April mulai olah nafas itu di pos berapa minggu lagi, di pos lagi daftarnya Pak Bawo Luntu. Nah, itu judulnya kalau sekarang misalnya ini mungkin juga belum ikut WA grup pola hidup sehat. Sebentar ini. Laptop mau habis. Sudah merah kritis. Ya, tunggu. Jadi itu judulnya biar kalau atau mungkin saya bantu nunjukin dah biar gampang ya. Pertanyaan sekaligus untuk kalau nyarinya gimana ya. Oke. Okay. Saya share screen lagi ya. Ini masuk YouTube ya. Oke, okay, aku masuk YouTube. Oke. Okay. Ini contohnya jadi misalnya pun brut pun ada juga ya. Oke, okay nah sekarang yang untuk uh, jus tadi mentah atau apa itu adanya di juicing vs blending dr Elisabeth surata dr elizabeth pun juga pasti nanti sudah akan, akan keluar ya nah ini ada ada materi ada foto saya ya di situ juicing vs blending ya ini membahas waktu itu mengenai untuk di komunitas kanker ya itu dibahas dalam v, juice VS blending ini ya ini dokter Elizabeth Jubrata yang saya sarankan juga ini ya paling atas ya blending VS juicing lalu satu lagi adalah jus untuk kanker jus kanker Wow runtu jarot ya di WA ini sudah ada listnya ya ini makanan sehat untuk kalahkan kanker lalu ada tulisnya jus blueberry blueberry untuk kesembuhan ini untuk kanker juga ya. walaupun judulnya jus blueberry tapi dibahas juga aneka jus nah dalam modul ini ya di mana tadi Dr. Elizabeth Sugrata itu yang waktu itu tuh judulnya di YouTube tadi juicing vs blending karena itu dibahas yang benar itu di blender atau di jus ya di jus berarti pakai saringan ampasnya kebuang kalau Elizabeth dokter Elizabeth Subrata menekankan untuk orang kanker diabetes jangan di jus tapi di blender supaya dapat seratnya ya karena seratnya itu penting sekali itu juga prebiotik ya selain untuk juga untuk pencernaan nah di situ juga dibahas mana yang boleh mentah dan mana yang harus dipanasi ya misalnya ya yang jenis brokoli itu kalau dimakan mentah anda bisa kena tiroid. Jadi nanti kankernya sembuh, tapi dua tahun lagi kambuh metafase dapat bonus tambah dengan tiroid, gitu ya. Itu dibahas. Jadi nanti ada rinciannya tuh mana 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 yang mentah, mana mana yang harus panasin, itu di seminar itu di, 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 dijelaskan, ya. Maka coba disimak panjat ke atas itu ada 20 lebih kita bikin seminar khusus buat kanker ya proteinnya, karbohidratnya, jusnya sampai karbohidratnya, lemaknya yang bagus apa, jusnya aja berkali-kali ada yang buah sapi ada yang bawa runtuh itu detail sekali. Jadi baik kanker atau diabet. ya dua sakit itu paling banyak. Tapi yang tidak diabet pun menurut saya saya tidak juga saya diabetes tapi saya nggak kanker. Saya untuk protein sehatnya pun saya ngikutin yang untuk kanker. Ya, karena pelajarannya namanya mengerti benar kenapanya gitu ya jadi ketika mengerti kenapa lebih yakin menjalankannya. ya jadi tidak semua sayur boleh mentah ya tapi ada yang dipanasinya pun terbatas ya hanya 80 derajat light cooking namanya ya jangan sampai blonyok nanti malah obatnya rusak karena di dalam sayur itu ada obatnya ya jadi nah, karena kalau saya, Pak, banyak menggunakan Dokter Elizabeth Jubrata itu karena beliau itu juga farmakolog, ya, farmasi, jadi kerja di pabrik obat, sehingga tahu bagaimana standar membuat obat. Maka, sayuran dan buah-buahan akan menjadi obat ketika cara masaknya pun benar, ya itu kalau menurut saya standar terbaik saat ini saya sudah kenal banyak dokter ya Pak Runtu sama Ibu Elizabeth Zubrata. Anda simak dua itu aja Anda sembuh. Wong saya dulu diapit sembuh ya gara-gara Bu Elizabeth Zubrata yang bukunya rahasia umur panjang dan seminarnya dulu saya ikutin seminarnya karena saya terus terang semuanya nggak suka baca buku gitu ya. Tapi kalau seminar saya nangkep. Oke. Okay. Jadi semua saat tidak semua sayur ya. Boleh dimakan mentah, ya. Nah, kalau untuk orang kanker, terutama kalau yang sebenarnya gampang itu gini. Kalau yang udah biasa buat salad, ini kan juga pertanyaan yang dijadikan. Salad ya, yang biasa untuk bikin salad untuk lalapan, ya. Lalap, kenikir, led, seledri, timun. Nah, yang udah emang biasa orang Sunda pakai buat lalap itu udah pasti boleh mentah, ya. Tapi kan jarang orang lalapan brokoli. <laughs> Makanya brokoli termasuk yang harus dipanasi sedikit. Namanya light cooking, 80 derajat. Ya. Oke, nanti lebih detailnya disimak. Ya, kalau WA grup yang baru masih akan di-post, diulangin lagi. Ya, yang lama pun kadang saya post ulang, tapi lama ya. Kalau kanker yang saya postnya cukup sering. Ya, di post ulang, di post ulang karena apalagi di WA grup kanker. Ya. Dosis kefir dan jus pro, Oke. Okay. Probiotik itu sebenarnya cukup satu hari dua gelas. Kalau minum kefir dan jus pro, maka jus pro nya cukup satu gelas, kefirnya satu gelas. Kalau saya udah puluhan tahun, maka kefir itu saya minumnya malam hari bersamaan makan malam, makan malam, makan malam minum kefir, makan siang, makan siang, makan siang minum jus pro. Udah cukup dua gelas sudah lebih dari cukup. Ya, jangan detok pakai jus pro atau pakai kefir detox ya pakai jus wortel, pakai jus detox gitu ya. Probiotik pun Anda masuk Google tanya alo dokter bahaya kelebihan probiotik ya ada juga. Anda kebanyakan vitamin C bisa begah, bisa muntah gitu ya. Jadi probiotik juga nggak boleh kebanyakan nanti keseimbangan probiumnya terganggu. Jadi semuanya ada ya dosisnya tapi nggak. misalnya berapa mili Pak ya lah gelas yang 200 250 300 ya nggak apa-apa gitu itu bukan gelas yang satu liter itu bukan gelas itu namanya mokjung. <laughs> dosisnya nggak sampai mili tapi gelas ukurannya ya gelas yang di rumah berapa yang dipakai ya dua gelas pagi satu gelas pagi, siang satu gelas malam oke okay. diabetes kalau jus punya buah apa semua buah boleh ya yang penting di Orang diabetes itu ketika kenapa dibikin jus pro, supaya gulanya menjadi asam organik. Nanti pH-nya turun dong Pak, asam organik akan dipakai oleh ginjal untuk mengatur pH darah. pH darahnya harus 7,45. Kalau banyak makan makanan yang membuat pH tinggi, supaya enggak alkalosis, supaya darah tidak lebih 7,45, maka ginjal bisa pakai asam-asam organik ini untuk membuat 7,45. Ya, kalau misalnya terlalu banyak makan yang di asam, ya asamnya sama gejal dibuang. Ya, jadi kita tetap butuh asam organik, asam organik seperti asam askorbat sodium askorbat Bahkan itu untuk antioksidan, untuk orang kanker aja dikasih terapi itu. Jadi orang diabetes tujuannya memfermentasi, sebenarnya kita dapat vitaminnya, dapat antioksidannya, dapat asam organiknya, tapi gulanya sudah dimakan sama probiotik ya tidak nol juga masih ada tapi sudah menjadi kategori low gitu ya rendah maka kalau saya fermentasinya saya empat lima hari ya makin kecut nggak apa apa tapi gulanya lebih lagi rendah jadi kalau saya buahnya semua buah ya makin manis buahnya fermentasinya lebih lama jadinya makin kecut ya tapi kalau mau dimakan langsung orang diabet ya buah yang dimakan langsung apuket jambu kristal karena itu kan nggak terlalu manis Bahkan kalau apukat lebih banyak lemaknya, karbonnya rendah. Anda boleh makan dua apukat pun nggak masalah satu hari. Ya. Apakah ada WA grup untuk ke GERD? nggak ada GERD macem cepet sembuh sebulan juga sembuh ikut nafas. ya yang gampang-gampang sembuh itu nggak usah dibikin grup khusus GERD insomnia itu termasuk gampang ya karena banyak orang sembuh nggak perlu diposting anda sendiri juga ngalami nanti sembuh juga gitu ya jadi yang, yang butuh disemangatin itu kan yang autoimun ya yang dokter bilang nggak bisa sembuh itu saya posting gitu ya kalau ada yang kesaksian ya yang tangannya kaku-kaku sampai takut gitu ya sembuh saya posting ya orang autoimun yang nggak bisa mandi, yang nggak bisa kena matahari sembuh, saya posting orang kanker yang kemarin tumornya se uh, segini, sekepal tinggal seberas, saya posting kalau gerd mah nggak perlu dibikin grup khusus. Anda ikutin pola makannya juga, olah nafas juga, ya ikutin pola makannya Bu Elizabeth Subrata yang soal ages juga sembuh, ya sekali lagi bukan cuma olah nafas, ya lutut bermasalah boleh membersihkan rumah sendiri nyapu ya nggak apa-apa ya tapi jangan lari kalau lagi sakitnya lutut jangan lari jangan olahraga jalan kaki yang jauh-jauh ya nyapu istri saya saya naik, naik lantai dua tapi kalau turun tangga dulu waktu sakit turunnya kayak kepiting ya anda simak modul lutut anda anda simak masuk YouTube ketika jalan lutut jarot. itu saya jelasin panjang lebar soal istri saya bagaimana sembuh dari lutut ya tapi kayak jongkok naik tuh apa itu malah harus dilatih ada simak olahraganya olahraga untuk sakit lutut menggerak menggerakkan tekakinya gimana supaya otot di paha menjadi kuat ya dan itu nanti membuat paling tidak tulang dari paha tidak menekan bantalan jadi sebenarnya belum sembuh tapi tulangnya ketarik sama otot nggak menekan nah ketika nggak menekan maka pelan-pelan manikusnya bantalannya akan dibetulin cairannya diperesin ya jadi ada olahraga khusus untuk lutut ya dan kita sudah kasih satu modul di direkam khusus saya rekam khusus ini loh untuk lutut gitu ya nah kebetulan Tuhan kasih izin pengalaman istri saya sakit istri saya sakitnya cukup parah ya di rumah pakai tongkat dan dia pernah pergi waktu itu ceramah habis ceramah duduk tidak bisa berdiri sampai sama panitia itu digotong saat kursi kursinya masuk ke kamar hotel karena istri saya berdiri aja nggak bisa separah itu sakitnya ya itu pun ya di MRI di ronsen nggak kelihatan manisnya robek ya kalau dokter bilang ini harus operasi gitu. sembuh loh. sembuh makanya kalau istri sendiri sembuh, saya frozen shoulder sembuh, saya kacamata lepas, saya diabetes sembuh. Yakin itu ngajarnya, memberikan semangatnya itu ya untuk sembuh. Asal benar-benar praktek ya. Praktek dan pola makan memang harus diubah, enggak bisa hanya olah nafas, toh ya. pola hati, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menu, Pokoknya pelan-pelan saja apa yang diposting itu yang dipelajari. Itu aja udah banyak yang ampun-ampun. Pak kebanyakan pak yang dipost di grup pak. Saya nggak sempat simak pak. Semua video yang dipost anda harus simak ya. Karena seperti malam ini nggak banyak waktu ya. Dan saya punya banyak banyak kerjaan juga. Jadi yang sudah pernah direkam ya saya nggak bikin lagi. Ya nggak bikin workshop lagi. Udah ada rekamannya gitu ya. Dan waktunya juga memang sudah nggak ada. Kalau saya workshop terus kapan cari duitnya, <laughs> ya kapan kerjanya gitu kan punya tanggung jawab juga. Jadi yang sudah pernah direkam nggak akan ada rekaman lagi. Malam Pak saya setelah selesai olah nafas 21, satu nggak lama saturasi turun sampai 80. Nah ini masalah ya harusnya kalau turun turunnya itu ya di atas 95. Ya, kecuali memang selama ini fluktuatif. Jadi olah nafas harusnya malah menaikkan ya kecuali baterainya habis nah masuk YouTube ketik saturasi fluktuatif ya bisa jarinya bisa pembuluh darahnya bisa baterainya ada penjelasan jadi sebenarnya banyak pertanyaan tuh juga bisa uh, anda masuk di YouTube ya satu tunjukin ya uh, supaya nanti lain kali kalau mau tanya pun juga sebenarnya dan kalau yang Q&A itu filenya pendek-pendek ya bukan kayak webinar begini terus direkam gitu enggak ya jadi kalau yang berupa Q&A itu filenya pendek. Jadi jangan takut wah nanti malah nih ya. Saya ketik aja QA, QA. Jadi QA itu kan singkatan dari question and answer ya. QA, QA olah nafas jarum. Maka akan banyak sekali pertanyaan 100 mah ada. Ya, Olah nafas simbol apa cocok untuk orang diabetes? Olah nafas bisa menyembuhkan nyeri, olah nafas kesemutan, gimana? Olah nafas bisa menyembuhkan penyakit, olah nafas kalau ada masalah jantung, gimana? MBSN dan kesembuhan, gimana? Apakah olah nafas bisa menyembuhkan pembuluh darah? Olah nafas bahayanya apa? Dan seterusnya ada ratusan, ya. atau misalnya mau diketik khusus, ya? Ue, olah nafas, atau yang ditanyakan saturasi tadi saturasi fluktuatif nah jarot nih muncul ya saturasi fluktuatif jarot udah ada demo saturasinya bagaimana saya tunjukkan kenapa saturasi fluktuatif kenapa satura saturasi saya nggak bisa cepat-cepat 100% dan seterusnya ya jadi sebenarnya sudah banyak sekali yang bisa dicari nah kalau yang bentuknya tanya jawab tadi itu ya kayak begini ya paling cuma 5 menit 10 menit untuk satu pertanyaan jadi kalau mau nyari di YouTube juga sebenarnya bertanya di YouTube, tinggal ketik aja apa pertanyaannya. Saturasi fluktuatif jarot. Kenapa fluktuatif? Karena begini, 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 gitu ya. Itu uh, bisa juga. Ya. Ini sekarang saya cepetin karena dari segi waktunya udah jam 9. ya. Uh, jangan ada yang nulis pertanyaan lagi, ya, karena waktunya sudah harusnya kita jam 9 selesai. Karena sekarang saya jam 10 udah pasti tidur jam 5 bangun dapat 7 jam ya jam 5.20 saya pasang beker, kadang-kadang saya terlalu nyenyak sehingga bangunnya karena beker berbunyi jam 5.20 ya jam 5.30 kan pola nafas tapi besok Sabtu enggak ada tapi tetap aja beker saya pasang terus 5.20 ya Oke, sekarang saya agak cepat-cepat karena dari segi waktu ya. mau nanya susu kefir di kulkas tahan berapa lama setahun juga nggak apa-apa ya ee -e untuk kumur gigi ukurannya berapa ya karena di mulut ada airnya mau diencerkan 500 kali ya nggak apa-apa juga ya 1000 kali pun masih bagus juga karena dalam pengujian di mikrobiologi pengenceran 1.000 kali bahkan sampai 5.000 kali anda bisa bayangin itu persentase skillnya masih 100 persen. Tapi begitu 500 kali malah cuma 95 persen. Jadi kalau pakai 1000 kali udah paling aman. Mau untuk keramas, untuk kumur-kumur, untuk yang lain. Untuk yang kena kanker sebaiknya rutin lakukan Wim berapa? Semua modul dari Wim 1 sampai modul 17. Jadi sekarang Wim 1 dulu ikutin asal Anda ikutin WA grup ya. Nanti kan ada 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 posting tuh saatnya pindah Wim 2 gitu. Saatnya 6 rate gitu. Ikutin aja itu. Gitu ya. Jadi Wim olah nafas ini jenisnya banyak banget, modulnya banyak banget ya. Jadi yang paling gampang itu ikutin yang di WA grup. Ya, kalau enggak nanti ada bingung. Ini 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 modul 4 ada A lalu modul 5 ada A lalu satu hari ini yang mana nih gitu kan? Ikuti aja yang di WA grup. Ya. Makanya jangan ikut WA grup banyak-banyak. Ada juga saya lihatnya satu orang ikut WA grup pola hidup sehat 1, 70, 20, ikut Januari, ikut Februari, ikut satu aja tapi diikutin. Ya, diikutin sesuai yang ada di WA grup itu aja paling gampang begitu ya karena nanti kan ada ada modul 4 aja ada 4 A B C D E ya ikutin aja yang di WA grup itu paling gampang ya kalau masih baru ya udah bimbo satu dulu aja dulu nggak usah mikir yang duanya nanti di begitu seminggu lagi di pos yang dua atau tiga minggu lagi kalau yang kayak April ya nanti nggak akan di pos pos yang dua ya nunggu sampai dimulai akan diulang lagi dari bimbo satu ya selama itu ya bimbo satu dulu nggak masalah ya ikutin aja yang di WA grup itu paling gampang. Pacet nggak ubanan, ya ini saya tidak pakai semir loh ya. Makanya saya punya adik saya yang bungsu itu umurnya 16 tahun di bawah saya. Lalu saya foto bersama. Lalu ada komentar, kakaknya tinggal di mana? Saya lima bersaudara, Nah, kakak saya dengan saya beda dua tahun, saya dengan adik beda dua tahun, lalu adik lagi beda tiga tahun, lalu adik lagi beda dua belas tahun. Jadi totalnya saya dengan si bungsu itu bedanya enam belas tahun. Itu udah ubanan semuanya. Dan saya ini terus terang tidak semir ya. Saya tidak pakai semir. Ya ada juga si uban dikit dikit ada gitu ya. Ada putih putih sedikit ada, tapi cukup bagus ya. Saya nggak tahu karena apa, apa olah nafasnya atau ekoenzimnya ada beberapa teman di komunitas ekoenzim kesaksian saya jadi item lagi gitu di komunitas olah nafas yang nggak ikut ekoenzim ada tuh Pak Fran masih ingat namanya Pak Fran di, Cibubur kalau nggak salah Pak saya ikut olah nafas dua bulan sekarang nambah item nah jadi di komunitas ekoenzim yang tidak ikut olah nafas ada testimoni ubahnya makin berkurang rambutnya makin item di komunitas olah nafas yang tidak ikut ekoenzim ada kesaksian makin hitam. Nah, Anda bisa bayangin, saya olah nafas dan ekoenzim. <laughs> saya mandi-mandi mandi, mandi, mandi keramas keramas. terakhir pasti tak bilas ekoenzim yang 1000 nggak dibilas lagi udah dianduin. Jadi terakhirnya itu ekoenzim ya 1000 ya. Itu di sebagai bilas yang terakhir langsung andukan gitu ya ya mungkin juga item ini nggak tahu gara-gara olah napasnya atau gara-gara enzimnya cuma sebenarnya rambutnya tuh masih banyak cuma rambutnya itu kecil-kecil kemarin ada orang apa istri saya rawat rambut lalu pak bu kok saya ini rontok bukan rontok pak rambut bapak masih banyak cuma ukurannya aja kecil-kecil gitu ya alus nggak kurang gede gitu ya ya sebenarnya kalau saya kasih klasik enzim dia ya kayak mengembang sih tapi saya takut terlalu asem kalau klasik enzim ya paling kalau digilas lagi tapi saya belum pakai dan memang nggak mau ya nggak mau pakai semir rambut kalau saatnya yang putih ya biarin aja pada kemuliaan selama ini duduk bersila bisa tapi sekarang susah sakit dikatakan tadi faktor u apa nafas bisa waduh saya malah dulu ndak bisa bersila saya umur 40 tahun saja, jadi 20 tahun yang lalu, kalau saya pergi ke sel grup, family altar, kongsel, ibadah-ibadah di rumah, di mana pakai karpet atau di rumah saya juga dipakai buat komsel ya family altar lalu ada ruangan piano di rumah saya itu nggak ada kursinya maka kalau saya datang seperti itu saya pasti minta kursi sejajar sederet bersama lansia <laughs> jadi saya berempat 40 tahun itu duduk bersama lansia kenapa kalau saya duduk bersila 10 menit kesemutan keringin dipaksa 20 menit begitu berdiri gelap gelap. Sekarang mau satu jam dua jam nggak masalah. Jadi, anak anda ikut olah nafas, ikut body stretching. Tapi semuanya ya sekali lagi ya, semua modul ya. Olah nafas, olah hati, olah pikir, ikutin semuanya. Pokoknya ikutin aja yang di WA group. Ya, kalau banyak bolong-bolong ya mengulang aja kelas dari yang bulan April nanti dari awal. Ya, supaya ikut. Tapi ikutin urut. Kalau nggak urut ya repot. Kalau soal duduk bersila. Aduh, saya dulu nggak bisa bersila. Di usia 68, berat badan cenderung turun, ingin naikkan berat badan dengan beban di kaki, terkendala kaki kanan bengkok. Oke, kalau gitu ya, memang yang paling gampang dinaikkan tuh di paha. Ya, kalau nggak pakai berat badan, ikut yang itu, yang intung atau yang kalau saya tarik nafas, buang nafas kayak tai chi, tapi dalam, dalam begini kakinya agak kakinya agak agak jongkok sedikit gitu ya, agak jongkok sedikit. Jadi kakinya agak jongkok, saya pakai celana pendek, maaf ya. Jadi agak jongkok, lalu kita tarik nafas, buang nafas. Itu kan latihan paha ya. Anda ikut body stretching aja tiap pagi. Nanti kan berat badannya naik sedikit-sedikit, naiknya dari otot. Kalau saya dulu malah 76 kilo, lalu 64, sekarang saya turunkan ke 61, tapi porsi ototnya dinaikin. Ya, saya mau ngejar usia 30 tahun maka harus naikkan otot, tapi lemaknya dikurangi. Sebenarnya lemak saya udah bagus 20%, 20 tapi visceral fat saya masih 11. Saya pengen turun ke 9 untuk visceral fat. Ya, itu lemak yang di organ-organ tubuh, lemak yang di jeruan. Saya pengen menurunkan ke 11. Ya. Ke, maaf, ke 9. Kalau saya bisa begitu, saya kok percaya umur saya bisa 30 tahun. Karena ada sih yang umurnya seusia saya 60, tapi usianya bahkan di bawah 30 siapa? Ibu Novita Tandri, suami istri. Tapi mereka itu adalah sabuk hitam. Karateka sabuk hitam. <laughs> saya dengan bangganya, Bu, saya 35 tahun, nih saya 29. Ya. <laughs> ya, sabuk hitam dilawan. Gitu kan, ya. Tapi bosok saya kalau rajin taiji, rajin jikung, gitu, sekali lagi hanya gerakannya. ya. Kita nggak pakai doa, nggak pakai mantra, percaya bahkan sambil kalau perlu ya pakai lagu-lagu rohani ya kita kita kan melatih otot ya nah orang berusia 50 60 tahun ke atas cenderung ototnya berkurang otot berkurang satu persen saja fungsi tubuh bisa berkurang tiga persen karena itu masalah usia umur 60 adalah yang bertambah lemaknya perutnya buncit tapi otot-ototnya berkurang makan protein ginjalnya rusak kebanyakan kencingnya berbusa dan lama-lama ginjalnya rusak. Maka makan protein itu harus diiringi dengan olahraga. Dan proteinnya protein rantai pendek atau W. Maka kalau saya susunya difermentasi atau daging daging dari ikan atau telur. Saya nggak ada yang makan daging merah. Saya kurangi daging kaki empat. Walaupun saya tidak kanker, tapi saya menyimak pelajaran protein bagusnya Pak Waburuntu dan Ibu, terutama power untuk ya kalau protein yang banyak ngajar ya tak ikutin aja ya untuk mengurangi beban ginjal tapi protein yang saya makan jadi otot bukan jadi sampah tidak memicu inflamasi karena ada protein-protein yang memicu inflamasi ya maka simak lagi sekali lagi simak yang Aegis. ya itu banyak membahas yang bu kali saya yang judulnya Aegis. ya oke kita tunjukkan lagi ini penting ya nih ya yang ages ketik aja bahasanya tulisannya ages ya nih. ketik aja ages ya ages Elizabeth Elizabethnya pakai pakai Z ya Elizabeth berata atau ketik nama saya juga bisa ages ages terus jarot nih yang paling atas a ages aging you ya Elizabeth Subrata. Nah, ini adalah pelajaran mengenai juga daging-daging dan protein-protein yang sehat, tapi dihubungkan ke inflamasi. Jadi makin tinggi nilai ages-nya, makin memicu inflamasi. Nah, kalau sudah berumur 60 tahun ke atas, supaya nggak nyeri di lutut, nyeri di pinggang, nyeri di kaki, boyoknya nyeri, pinggangnya nyeri, nyeri-nyeri semuanya. Apa itu nyeri? Nyeri itu inflamasi. Nah, contoh ya, wortel itu nilai ejisnya 9. Telur itu 200. Kalau dikukus, digoreng 400, tapi nilai aman itu 5.000. Ayam itu 2.000. Ayam kukus itu 4.000. Nilai aman itu 5.000. Babi itu 80.000. Babi bakar bacon itu 99.000. <lanes choice> ya, tapi kalau orang makan babi harus banyak makan bawang putih, itu anti ejisnya. Anti inflamasinya ya tapi yang paling bagus lagi ya jangan makan makanan yang memicu inflamasi antinya dimakan yang memicu enggak udah sehat ya kan? jadi yang yang sudah berumur ya makan protein belum tentu naikin otot bisa-bisa merusak -bisa ginjal makanya jangan lupa olahraga olahraga yang aman buat orang umur 60 tahun adalah body stretching kalau istilah saya itu saya kombinasi dari yoga tai chi jigong jigong udah kombinasi di pola hidup sehat. Saya kombinasi menjadi body stretching gitu ya. Karena ada orang yang alergi dengan yoga. Wah, ini yoga ini jadi Indonesia ini banyak orang alergi istilah. <laughs> Makanya meditasi gue ganti istilah olah nafas ya kan. Yoga gue ganti istilah body stretching gitu ya. Tapi memang beberapa esensi kan dibuang. Makanya ada juga yang komentar, Pak Jarod ini ngawur nih, ngajari olah nafas tapi tercerabut dari akarnya. Iya, <laughs> emang tak buang akarnya. Kalau akarnya yang dimaksud adalah kepercayaan, gitu ya. Lebih baik akarnya adalah metabolisme, interlekin, metabolisme, hemoglobin, saturasi, dan begitu ya. Daripada pranaya, pranaya, ya emang nggak salah juga. Tapi kan bagi orang lain ada yang nggak suka dengan hal yang seperti itu. Jadi saya bikin yang misalnya bahasa milenial aja lah, nggak usah pakai bahasa Sanskerta. lalu konotasinya menjadi seperti kepercayaan tertentu, gitu ya. Jadi ya mohon maaf bagi yang kepercayaan tertentu, ya. Oke, lagi lagi. Pak minum jus pro kefir harus ada selawat waktu, nggak apa-apa ada Oh, bukan selang waktu, sesudah makan malah bersamaan dengan makan. Ya, karena kefir dan jus pro itu asem, Anda makan bersama makan supaya makanan itu dilambung. Kalau Anda makan pagi, makan siang, makan malam, saat makan itu lambung pH-nya harus 285. Supaya bakteri mati. Sehingga kalau ada patogen masuk, dia akan mati. Gimana 285? Maka lambung mengeluarkan HCL, asam lambung. Nah, kalau Anda, makanya malah jangan minum air alkali saat makan. Satu jam sebelum makan, satu jam sesudah makan, Anda boleh minum air alkali. Kalau saya ngapain minum alkali mahal-mahal? Anda olah nafas tubuhnya alkali kok. Kan kita butuh darah yang alkali bukan air yang alkali. Nah, ketika makan justru pH lambung harus 285. Kalau enggak bakteri enggak mati. Ya, sakitlah manusia. Sakitlah Anda. Begahlah Anda, mindsetlah Anda gitu ya. Kenapa mindset? Karena bakterinya enggak mati. Nah, supaya bakteri mati, dibikinlah asam lambung dikeluarkan. Nah, kalau Anda makan dengan minum jus pro, minum kefir yang pH-nya 5 atau 4, dicampur dengan makanan jadi 6, maka untuk 2,85 tidak butuh banyak-banyak HCL. Jadi minum kefir dan jus pro, makanya kalau Anda simak pelajaran saya ya atau lihat di workshop-workshopnya itu dijelasin juga ya. Itu pada saat makan. Oke. Untuk lepas kacamata olah nafas inner healing berapa kali sehari? Oke, simak saja modul inner healingnya. ya nggak pakai olah nafas. Ya, jadi modul inner healing waktu saya dulu tidak pakai olah nafas. Jadi makanya simak modul inner healing, simak modul self image therapy, juga simak soul healing and miracle. Itu yang tadi tuh yang saya jelaskan atau sebentar saya saya tunjukkan ya lagi ya. Jadi pakai ilmunya clean Klinghardt ya mengenai level kesembuhan yang namanya diet, olahraga, itu tubuh, tubuh, tubuh fisik. Meditasi itu tubuh energi. Tapi yang yang tubuh mental, nah itu inner healing, kesehatan mental. Ini bisa dilakukan tanpa olah nafas. Makanya ada yang Pak, itu audionya yang gambar diri mana? Begitu bicara gambar diri sebenarnya audio nggak penting. Anda paling menyimak pelajarannya supaya mindsetnya berubah yang modul inner healing Anda sebenarnya nggak usah pakai audionya olah nafas inner healing yang penting hatinya berubah jadi sebenarnya untuk inner healing itu olah nafasnya nggak ada olah nafasnya Anda nggak pakai olah nafas pun nggak masalah karena Anda yang dibutuhkan hatinya berubah ya hatinya berubah hati gembira obat yang manjur hati yang tenang serotonin gembira endorfin rasa cinta kasih melatonin jadi ini bukan soal olah nafas lagi bahkan anda tidak usah olah nafas pun nggak masalah ketika anda olah hati jadi olah nafas, tutup mata, tarik pelan-pelan, tuang pelan-pelan itu hanya untuk untuk mediasi aja, hanya untuk ya fasilitas supaya lebih lebih istilahnya. Jadi sebenarnya anda boleh malah buang olah nafasnya, karena yang penting itu hatinya, perasaannya. Ketika rasa gembira, hormonnya endorfin. Anda merasa aman, itu serotonin. Aman, diterima. Anda merasa cinta kasih, itu melatonin. Oksitosin juga. Anda antusias itu adrenalin, Anda marah itu kortisol, Anda stres itu kortisol. Jadi olah rasa itu sebenarnya yang diatur perasaan. Ya, nah, cuma dikemas dengan ada olah nafasnya, tapi sebenarnya olah nafasnya menjadi nggak penting. Ya, kalau kita bicara esensi, yang lebih penting adalah rasanya. Maka ketika bicara kayak self image, ya kadang-kadang saya nggak post audionya itu. Ini loh modulnya gitu. Tapi kadang-kadang nanya, ya tak post juga karena audionya ada. Tapi yang saya khawatirkan hanya dengerin audionya untuk praktek olah nafas, tapi nggak nyimak pelajarannya. Kalau nggak nyimak pelajarannya, mana hatinya berubah? Nggak nyimak pelajarannya, kognitif terapi mana bisa kognitifnya berubah? Sembuh ya bisa sedikit. Karena yang dilakukan malah yang tidak penting. Jadi simak pelajarannya ya. Nanti di pelajaran itu pasti anda dengar saya cerita bagaimana lepas kacamata gitu ya. Dan itu pun malah cerita saya nggak pakai olah nafas. Itu saya sembuh dari situ nggak pakai olah nafas saya sembuh dari salah kejepit. Nah, pakai olah nafas. <laughs> pakai inner healing. Ya namanya inner healing ya kesembuhan hati, ya. Nafasnya gimana? Nafas biasa aja, gitu ya. Jadi Pak saya ingin gabung di komunitas Kristen, saya berdominasi Katolik. Yang BA Kristen sudah penuh 1024 dan sudah ditutup ya gabung kelas April bersama yang lain, ya. Pelajarannya sama ya, beberapa asli kita yang beda, ya. Pak, saya juga ada autoimun dan benjolan di panyudara, sedangkan saat latihan bimbo, vertigo, kumat, dan tensi tinggi, apakah dengan pernapasan yang lain juga bisa? Bisa. ya Itu titik puspa dengan senci juga sembuh. Jadi, eh, tadi yang seperti yang orang vertigo tadi, jadi bisa lompat dulu ke modul 4, nanti sudah berjalan sebulan dua bulan anda balik ke modul satu ya karena urutan yang saya pakai ini nanti pun bakal berubah sebenarnya. Ya, saya akan dulukan yang inner healing, berarti nanti kayak modul 4 jadi modul 1. Seperti urutannya waktu saya belajar di John Kalau saya kan memang belajar di dua, dua jalur nih. belajar Wim Hof, belajar John Nah, memang menarik kalau Wim Hof duluan itu lebih real gitu loh ya. Wih, saturasi naik, wih pH-nya langsung naik. Langsung indikator fisiknya itu lebih nyata. Itu, itu kenapa Wim Hof saya majukan di Modul 1. Ya. Jadi kalau mau modul 4 dulu boleh. Yang urut itu gini, sebelum modul 5 harus 4, sebelum 6 harus 4, karena itu fondasinya. Sebelum modul 3 harus 2, 1 kan regional sel sebelum Wim Hof 2 harus Wim Hof 1 kalau mau aman supaya nggak kena serangan jantung supaya saturasinya nggak malah jadi fluktuatif saturasinya malah nggak bisa naik-naik ini kan makanya harus urut satu dulu satu dulu udah ikutin aja modul satu dulu gitu ya nah tapi begitu bermasalah ya dengan vertigo segala macam maka bisa modul 4 dulu Nah, empat ini harus itu autonomic nervous system dan olah rasa nanti model lima itu body scan, nah baru enam tujuh delapan sembilan sepuluh jangan langsung sepuluh jangan langsung tujuh nggak dapat esensinya nanti ya, nah pas modul empat simak dulu workshopnya jangan langsung audionya banyak orang males nyimak uh, uh, workshopnya tapi terus nggak dapat esensinya ya, oke okay. bisa belajar involve secara private uh, kalau mau ikut kelas berbayar ya satu bulan 2 juta itu pun tidak private ya kalau private Anda mau bayar saya berapa 25 juta satu bulan karena kalau 2 juta itu nanti 40 orang jadi eh, juga dengan yang kelas dengan Mas Gunggung itu 2 juta untuk 21 sesi jadi satu bulan ya Anda bayar satu bulan 2 juta maka satu bulan itu akan ada 21 sesi kalau yang dengan Mas Gunggung nanti dengan eh, tiga setengah juta itu termasuk campnya kalau saya untuk konseling biasa dibayar per jamnya dua setengah juta. Mungkin terlalu mahal buat anda menurut saya ya untuk private dua setengah juta per jam karena itu memang tarif saya untuk seperti itu ya. Sekarang ada program juga nanti untuk family itu dengan dua juta saja dapat 21 modul ya online tapi yaitu rame-rame ya 50 orang. Kalau private menurut saya menjadi terlalu mahal ya kalau mau sih nggak apa-apa ya. Anda booking misalnya 10 juta, tak kasih 4 kali 60 menit. Boleh juga kalau emang duitnya berlimpah. ya Nggak <tuh> apa-apa Pak, saya bayar Pak. Oke, nggak apa-apa. ya Anda bayar aja per 60 menitnya, atau malor-malor sedikit 90 menit bolehlah. lah. setengah juta, ya. 10 juta book untuk 4 kali. Kita bisa meningkatkan Wim 3 rate ke 6 rate ke 12 rate apa indikatornya? Oke, itu simak di workshopnya dijelasin ya. Anda itu dijelaskan di workshopnya dan ikut tiap pagi praktek bersama tiap pagi. Itu dijelaskan di workshop begitu anda ikutin satu persatu itu dijelaskan di situ. Ya, anda ikut WA grup aja juga nanti ikutin aja modul demi modul akan dijelaskan begitu di posting workshopnya anda buka videonya anda akan dijelaskan kapan pindah ke 6 rate kapan pindah 12 rate gimana caranya pindah ke 12 ya itu bisa ya istilah rate apa 25 tarikan Oke, simak workshopnya ya. Simak workshopnya itu apa itu rate, apa itu 200 tarikan ya, itu di workshop dijelaskan. Saya sudah beberapa bulan sering banyak gas sesak nafas. Sering saya terpaksa minum Nexium. Ya, mau saya itu semuanya bisa lepas. Ya, obat tidur, obat sesak nafas, obat anti nyeri, anda bertahap, Anda lepas. Seiring dengan pola hidup sehatnya, seberapa persen Anda lakukan. ya Tapi harusnya bisa lepas semuanya, obat-obat seperti itu. Hipertensi juga, kolesterol, asam urat tinggi, ya pernafasan yang mana, dari modul 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4, ikutin aja yang di WA Group. Tapi kalau kayak kolesterol, hipertensi, ya tambah dengan makannya hipertensi ya jangan makan daging merah hipertensi minumnya jus wortel jus seledri. jadi makanya juga ikuti nanti ketika ada mobil herbal ya herbal kita sudah beberapa kali nanti saya post daftarnya ini uh, apa daftar seminar yang pernah dilakukan karena yang baru-baru ini anda kita sudah seminar dari bulan Juli tahun lalu tiap minggu sekali dan semua tema yang pernah diseminarkan tidak akan diulang lagi karena yang masih akan diseminarkan masih banyak sekali bahas kesehatan makin lama makin detail ya nggak ada habisnya bicara mengenai khusus polong-polongan khusus kedele kalau kalau khusus maka kan detail ya nggak global ya maka yang sudah ada nanti disimak untuk sebenarnya nggak usah disimak pun cari tanya Google juga bisa kok makanan sehat buat hipertensi, makanan yang bagus buat kolesterol. Anda tanya sama Google juga dijawab. Nah, itu harus dikombinasi nanti dengan olah nafasnya. Kalau olah nafasnya, hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, autoimun, kanker, minum, kista, semuanya sama. Jadi, semua penyakit olah nafasnya sama ya, karena olah nafas bukan obat. Olah nafas itu adalah pola hidup sehat ini juga bukan obat, tapi pengen hidup sehat ini akan menyembuhkan lewat empat hal tadi, auto -im, sistem imun diperbaiki, metabolisme tubuh diperbaiki, regenerasi selnya terjadi, dan hormonnya seimbang. Ya, dengan empat hal ini sebenarnya hampir semua penyakit bisa sembuh selama masih bernafas. Apalagi belajar soal rahasia nafas, makin ngerti nafas itu apa, yakin sembuhnya makin kuat. Ya, bahwa ya rahasia nafas itu adanya di modul Soul Healing and Miracle. Ya nanti itu akan menjadi modul 1 ke depan ya ketika rekamannya udah siap semuanya nanti baru saya rubah strukturnya supaya mulai dengan soul healing and miracle involve-nya jadi mundur ke modul 8. ya oke alkohol pada coconut kefir apakah aman untuk penderita kanker penderita kanker kurangin yang namanya alkohol makanya kefirnya sebenarnya kalau harusnya pakai masa nah nggak tahu kefirnya itu pakai benih apa itu kalau pakai bibit kefir yang untuk sama untuk susu ya nah kalau coconut banyak banyak yang yang berbahaya itu kalau alkoholnya itu jenis metanol itu bisa bikin buta sedangkan kanker ya jadi eh, makanya eco enzim itu masih ada kemungkinan ada metanolnya maka nggak boleh diminum kalau klasik enzim aman ya nah jus pro malah aman karena dia pakai biang sehingga tidak akan ada fermentasi yang di luar kendali jadi ada plus minusnya antara ekoenzim tapi ekoenzim memang tidak untuk diminum ya. Jadi kalau ada alkoholnya lebih baik tidak ya. Kayak tape juga jangan diminum. Tape itu hasil fermentasi tapi nggak sehat. Tidak semua fermentasi karena tape pakainya ragi. Jadi kalau coconut kefir saya nggak tahu benihnya pakai benih apa. Tapi kalau ada alkoholnya udah pasti jangan diminum aja. Hindari untuk orang kanker diabetes juga. Apakah senci sesuai iman Kristen? senci ambil teknik nafasnya. Jadi sebenarnya itu iman dan tidaknya itu sebenarnya tergantung pengajarnya. Karena sering dalam olah nafas itu diselipkan keyakinan. Jadi kalau sencinya sendiri adalah tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya, Kavila juga seorang hamba Tuhan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Beda dengan Wim Hof. Nah, waktu Anda tarik pelan-pelan, itu doanya sama siapa? Kalau yang Kristen ya Tuhan Yesus, kalau yang Islam ya Allah gitu ya. Jadi semuanya nafasnya itu hanya diambil tekniknya. Ya, makanya coba simak yang namanya soul healing and miracle. Maka teknik nafas apa saja Anda bisa lakukan. Tapi kalau misalnya yang ngajar senci ini atau yang ngajar bivok ini, yang ngajar meditasi ini gitu ya kan olah nafas itu kan cara bernafas. Tapi sering gurunya itu mengajarkan keyakinan yang dia ajarkan, ada yang mengajarkan universalisme, ada yang mengajarkan reiki, ada yang mengajarkan cahaya kehidupan. Nah, kalau Kristen namanya cahaya, Lucifer juga cahaya. Jadi sebenarnya lebih lebih pada yang mengajarkan siapa, gitu ya. Autis bisa ditolong. Nah, kita belum ada kasus ya untuk autis. Tapi kalau autis bukan dengan pola hidup sehat, ya, hampir sama ya dengan dokter Debbie Mamahit itu menangani anak autis. Saya dulu tahun 2008 menangani anak autis, bahkan punya klinik autisme anak raja bersama itu Debi Sianturi. Sekarang saya punya sekolah hippo kita ada 66 cabang dan di seluruh cabang kita kita juga mengambil anak autis, tapi jumlah terbatas kecuali di Kedoya, di Lumajang, di Jombang, Jombang Pamulang ya Jakarta ini khusus autisme ya. Nah itu ditanganinya dengan lebih banyak ke terapi autisme lalu dengan terapi ayah, terapi autisme, terapi makan. Ya, ada kalau di, di Kedoya ada lagi terapi audio. Nah kalau Ibu Debbie Mahid yang di Singapura itu dua anaknya autis dan sembuh. Ya itu juga banyak menangani anak autis juga dengan pola makan yang tepat, diet yang tepat. Jadi sebenarnya functional medicine, ya pola hidup sehat itu sama dengan functional medicine itu itu mengarah pada sakit-sakit yang dokter itu angkat tangan bilang tidak bisa sembuh gitu ya. Kalau saya berjumpa dengan banyak orang anak autis sembuh di sekolah-sekolah kami juga banyak yang sembuh. Ya, dengan apa? Sekali lagi juga sama kesembuhan holistik. Makanya harus benar, dietnya harus benar, ya. Dan itu eh, perbaikannya cukup banyak juga dengan terapi imunologi imun ya kayak terapi oson, ya membantu untuk kesembuhan otaknya. Bisa simak yang functional medicine Ibu Devi. Ya, itu dia cukup banyak bahas autis ya. Jadi kemarin kita belum lama itu, ya. Anda kalau yang di WA grup yang lama sudah di post tuh, ya. Ketik aja masuk YouTube Debi Mamahid Jarot atau Functional Medicine Debi Mamahid Jarot, ya. Nanti muncul waktu itu banyak banget dibahas mengenai untuk autisme, ya, kesembuhan untuk autisme. Penderita diabetes pH rendah apa minum fruit enzim tidak tambah rendah, enggak masalah. Ya, kita itu minum fruit enzim, minum jus pro bersamaan dengan makan karena tubuh kita tuh sebenarnya untuk mengatur pH gitu ya. Itu butuh asam, butuh basa. Saya kenyataannya minum jus pro dan jus kefir ya pH darah 7.45, bahkan pH urin saya 7.3, bangun tidur 7.3. Ketika metabolisme dibetulkan, kita nggak boleh hanya makan basa tok, nanti malah alkalosis pH di atas 745, Anda 8, Anda masuk rumah sakit. Jadi saya pernah tulis, kalau Anda di aku yang cukup lama, saya tulis, saya tulis tulisan mengenai keseimbangan asam basa. Ya, itu diperlukan. Apalagi asamnya di asam organik. Jadi jangan takut pH Anda lalu nggak makan asam sama sekali. Nanti Anda alkalosis, sakit lagi malah. Jadi pH itu idealnya 7,45, paling bawah 7,5. 7,5 nggak boleh, 7,6 nggak boleh. Ya, Nah, untuk bisa membuat tidak lebih dari 745, tubuh butuh asam. Jadi tubuh akan mengatur. Yang mengatur siapa? Ginjal. Kapan asam dibutuhkan? Nah, kalau nggak ada asam, terus gimana? Ya alkalosis. Alkalosis ya sakit. Banyak organ akan rusak dengan pH di atas 745. Ya, pH darah harus 7,45 maksimum. Itulah kenapa tersediakan asamnya. Minum vitamin C, ya, ada asam askorbat, ada sodium askorbat, ada jeruk, ada vitamin C-nya. Itu nanti dibutuhkan untuk tubuh yang mengatur keseimbangan asam basa. Basa dari mana? Dari mineral-mineral juga itu kan bisa membuat basa. Ya, sayur hijau akan bikin basa. Jadi nggak perlu minum sodium bikarbonat gitu ya, soda kue, soda kue ya bikin kue. Saya belajar teknologi pangan yang namanya soda kue itu standarnya untuk industri, kalau mau minum soda yang bisa bernat, harus resep dokter yang dibikinnya di apotek, dijual di apotek. Soda kue yang untuk bikin kue. yang ngaco itu orang, ada yang ngajarkan orang minum soda kue. Memangnya <laughs> ada pabrik roti. <laughs> Jadi soda kue itu yang bikin kue. gitu ya. Jadi Anda harus makan asam, Anda harus makan basa. Nanti tubuh yang mengatur. ya. Bagaimana merawat ginjal yang kreatin udah di atas 4? Ya, jangan makan protein banyak-banyak asam basahnya harus pas. Terlalu basah juga nggak boleh. Nah, caranya gimana? Tadi kita makan sayur hijau, itu bikin basah. Kita makan jus pro juga, satu gelas, dua gelas, asam basahnya cukup. Nanti ginjal atur imbang. Proteinnya jangan kebanyakan. Kalau udah kreatin dalam sempat, Anda nggak boleh kebanyakan protein. Ya, Anda harus proteinnya harus diatur. Ya, nggak boleh kebanyakan. Orang yang sakit-sakit ginjal, proteinnya nggak boleh kebanyakan. Ya, kalau kebanyakan tambah parah nanti banyak banget yang diposting. Nah, itu dia makanya ya. Eh, ada yang nggak sepok yang penting dibintangin aja. Nanti kapan ada waktu ada simak ya. Mau cepat sembuh, cepat disimak, pelan-pelan sembuh, pelan-pelan disimak. Jadi kebutuhannya masing-masing ya. Kalau perlu Anda cuti aja berapa hari kejar begitu ya. Jadi memang pelajarannya banyak ya kalau mau sembuh tanpa obat. minum air alkali 9,5 tiap pagi perut kosong ya kalau saya sih nggak mau minum air alkali ngapain ya saya minum air air biasa aja tubuh saya nggak butuh air alkali kok yang dibutuhkan adalah darah alkali dan untuk darah alkali yang penting metabolismenya bagus ya dibutuhkan darah 7,45 jadi kalau minum air aqua air rebus itu udah 7,45 udah pas udah pas ya kalau terlalu asem ya daging merahnya dikurangin ya supaya daging dagingnya dikurangin sayurnya dibanyakin udah pasti itu ph-nya udah pas kalau mau mengambil keputusan minum air alkali menurut saya ya sebaiknya anda ke rumah sakit dulu tes yang namanya gas darah analisa gas darah tapi nggak semua rumah sakit ya prodi aja nggak bisa ya anda masuk google anda masuk google ketik rumah sakit tes gas darah di dalam analisa atau tes gas darah itu ada pH darah. Nah, kalau pH darahnya di bawah 7,35 Anda baru boleh minum LA kali. Kalau enggak sebenarnya enggak usah, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Minum air biasa saja. Apakah water breathing, nafas segitiga, ucapan syukur, nafas pengharapan, sukacita termasuk MBSR MBCT? Ya. Ya, yang ucapan syukur, pengharapan itu MBSR. Ya, water breathing itu bernafas segitiga ucapan syukur, tekniknya dengan water breathing. Bernafas pengharapan, tekniknya dengan water breathing atau segitiga. Segitiga kelompoknya breathing sebenarnya ya. Itu tekniknya. Water breathing sama segitiga itu tekniknya. Ucapan syukur, pengharapan itu kontennya. Nah, itu masuk MBSR dan MBCT ya, betul. Pak ilmu sharing oke, okay. terus sukses selalu ya. Kalau olahraga untuk orang usia 65 apa bisa naikkan masa otot? Bisa, ya, bisa. Yang di YouTube itu tahu umur 90, ya saya sekarang 60 tahun dan 65 ya, sarser lah, pasti masih bisa. Cuma pelan ya naiknya kalau udah umur ya. Air osmosis sama dengan air alkali. Ya, osmosis itu kayak air murni. Ya beda, ya air alkali ya alkali, pH-nya tinggi. Osmosis berarti dia mineralnya dibuang buat orang yang sudah malah darah tinggi, kebanyakan mineral, malah mineralnya dibuang. Jadi air osmosis. Sebenarnya yang lebih bagus lagi saya air yang mikroplaster heksagonal, yang tubuh itu sel bisa menyerap. Ya, itu lebih penting daripada alkalis sebenarnya, yaitu mikroplaster heksagonal. Sehingga banyak, coba Anda, makanya kalau ada punya timbangan ya, digital. Ya, kalau yang akurat yang 2 jutaan. Kalau enggak, pergi ke tempat nge -gym. Itu ada timbangan digital, yang diantaranya ngetes umur biologis. Tapi coba perhatikan kadar air. Anda yang sudah minum air alkali sehari sampai berliter-liter, coba cek kadar airnya berapa. Jangan-jangan airnya kurang. Ya, Anda kekurangan air, padahal sudah minum 3 liter, 4 liter. Maka Anda harus ganti airnya justru yang mikroplaster heksagonal. Yang, yang bentuknya kecil-kecil, itu -kecil. molekul kecil, itu akan terserap oleh sel. Anda pakai minum itu seminggu dua minggu, habis itu anda cek lagi ya nanti kan airnya naik ya itu jauh lebih penting untuk tidak mengalami dehidrasi banyak orang minum air tapi dehidrasi ya kalau mau tahunya gimana ya cek aja dong ya kan kalau alat kan nggak pernah bohong kalau penjual kan bisa bohong manusia bisa bohong kalau alat kan nggak bisa bohong dia nggak tahu yang kita minum apa dites aja kadar air tubuhnya berapa gitu ya Oke, ini waktunya sudah habis. Sebenarnya sudah Pak nabrak banyak banget ya. Oke, terakhir ya Pak, apakah nafas di Mas Gunggung dari merpati putih boleh juga? Ya, jadi sebenarnya dari manapun asal anda ambil esensinya ya. Jadi Mas Gunggung itu dulu dulunya ikut merpati putih, lalu dia belajar aneka olah nafas dijelaskan secara ilmu frekuensi Jadi Mas Gunggung kalau jelasin malah dengan itu maksudnya jadi ilmiah banget. Dia enggak pakai yang namanya energi kehidupan. Saya enggak suka ya, terus dengan energi kehidupan atau cahaya kehidupan gitu ya. Ya, bagi saya cahaya kehidupan itu Tuhan gitu loh. Ya, Tuhan itu bercahaya, tapi bukan berarti cahaya itu Tuhan. Nah, di sini banyak olah nafas yang mengajarkan Tuhan itu energi karena energi itu kekal. Ya, Tuhan bukan energi, Tuhan berkuasa, tapi bukan energi itu Tuhan gitu ya. Enggak, nah, dalam olah nafas banyak emang aliran-aliran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu energi dan Tuhan itu cahaya. Enggak, Tuhan waktu Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus dia melihat bentuknya cahaya gitu ya. Tapi bukan berarti cahaya itu Tuhan karena Lucifer juga cahaya. Setan juga bercahaya kan gitu ya. Jadi makanya kalau belajar olah nafas, maka yang diambil tuh tekniknya. Yang ngajari olah nafas tuh Islam, Kristen, udah agama pengajarnya enggak usah dilihat. Anda lihat logikanya. Jadi menurut saya begitu ya. Tapi kalau anda mau aman ya anda belajar dari saya. <laughs> saya nggak pakai macam-macam. ya mungkin bagi orang lain yang nggak seiman sama saya jadi nggak cocok ya terserah. Tapi saya jarang saya membawa agama dalam pelajaran saya. Kalau toh saya bawa ayat yang saya bawa itu biasanya misalnya Ayub berkata hatinya bergelora lalu kulitnya mengelupas. Ya cara masuk surga begini. Nah itu agama tapi kalau hati bergelora, kulit mengelupas, itu sebenarnya pelajaran psikologi dan neuroscience bisa dijelaskan ilmiahnya. Ya, Anda ngerti ya maksudnya ya. Kalau saya pakai pakai ayat gitu, itu tidak untuk menjelaskan sebuah iman, tapi sebuah konsep. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar olah nafas, kalau yang saya bawa itu berarti saya screening bagi saya ilmiah. Karena banyak sekali di dunia ini aliran olah nafas juga termasuk yang saya tolak-tolak. Ya, walaupun mereka pengen berbagi, Pak saya nggak usah dibayar, Pak. Tapi alasan ini saya lihat begini, ah nggak deh, gitu ya, nggak. Nah itu ya ada yang ada yang bertahap, abang bertahap. Yang dulu senci pun juga saya pilih aja gurunya siapa dulu? Ya, begitu Pak Michael Sungiardi, Jelasinya pakai fisika, ah boleh nih, ngajarin sencinya, senci dijelaskan secara teori fisika. Anda bisa simak modulnya Pak Michael Sungiardi itu enak banget jelasnya logis banget jadi cara menjelaskannya bahwa senci itu energi mengalir dalam tubuh ini begini-begini dengan ilmu fisika karena Pak Michael Soegardi adalah sarjana fisika ya sama juga kayak Pak Mas Kunggung menjelaskan dengan ritme frekuensi dan frekuensi ritmenya itu nanti diukur pakai alat HRV ya alat medis ini loh jantung Anda tuh ritmenya begini begitu ya enggak ada doa nggak ada mantra nggak ada tutup mata nggak ada hmm. komat kamit nggak ada nggak ada ya itulah yang saya sebut dengan terukur jadi kalau olah nafas itu ritme ritmenya tuh begini itu ritme hitungan detik satu dua tarik dua detik buang empat detik itu namanya ritme nah dalam ritme kenapa begitu ini loh karena frekuensi jantungnya begini kalau nafasnya begini nanti jantungnya begini diukur nah, itu namanya pengukuran yang sangat ilmiah ya jadi menurut saya memang kita harus hati-hati ya tapi gunakan akal sehat ya dan gunakan iman anda tapi kalau saya sendiri sudah mensensor siapa yang saya ajak bergabung nanti siapa yang saya akan putuskan hentikan kerjasamanya kalau saya menjumpai hal-hal yang menurut saya ya tidak sejalan ya oke selamat malam sampai jumpa lagi uh, senin ya kita senin pagi ada praktek bersama kalau sabtu minggu kita libur 好的。